Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah تبارك وتعالى رب العزة والجلالة ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة yang telah mengumpulkan kita di satu tempat yang kita sangat berharap. Dengan berkumpulnya kita di sini, malaikat pun berdatangan. Rahmat Allah turun, ketenangan dan ketentraman menyelimuti hati kita, dan Allah membanggakan kita kepada malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita seluruh kebenaran dan telah menerangkan kepada kita seluruh kebatilan. Tak ada lagi kebenaran yang Rasul belum sampaikan, sebagaimana tak ada lagi kebatilan yang Rasul tidak terangkan. Inilah keyakinan kita. Taraktukum 'alal mahajjatin bayda. Saya telah tinggalkan kalian di sebuah jalan yang sangat terang benderang. Saking terangnya jalan itu, saking terang benderangnya jalan itu, lailiha kana hariha. Malamnya saja bagaikan siangnya. Malamnya saja bagaikan siangnya. Lihat bagaimana terang benderangnya. Asli. Benar-benar jelas, benar-benar terang, benar-benar semua dibahas tanpa ada yang disembunyikan. Semuanya jelas, semuanya terang tanpa ada yang disamar-samarkan. Kalau malamnya saya sudah bagaikan siang, bagaimana dengan keadaan siangnya? Tentu pasti akan lebih jelas lagi, terang benderang. Antara yang asli dan yang palsu, inilah tema yang kita angkat. Karena katanya kajian Stranger ini kajian kaula muda, tapi sudah ada yang ubanan juga nalian. Pernah muda sih. Hah? Pernah muda. Oh begitu ya. Jadi kajian kaula muda dengan kaula pernah muda. Sudah. Berhubungan dengan uban.
Rasulullah SAW melarang kita memalsukan uban. Rasulullah SAW melarang kita apa? Memalsukan uban. Kan uban sering dicet hitam tuh sama yang punya uban. Kerak pengen muda. Dia pernah muda sehingga ubannya sudah kelihatan. Padahal uban itu adalah teguran dari Allah, sudahlah. Masuklah lagi ke dunia putih, tinggalkan dunia hitam. Itu kan teguran itu. Ajib. Teguran dari Allah itu sebenarnya, sudahlah. Dunia hitammu, masa hitammu sudah selesai. Pindahlah lagi ke dunia putih, tinggalkanlah dunia hitam itu. Tapi dia enggak mau, dicek itu. Saya masih mau berada di dunia hitam. Palsu, hitamnya palsu, enggak boleh, haram. Enggak boleh. Haram hukumnya. Karena ada pemalsuan. Maka kata Nabi, hindari warna hitam supaya tidak terjadi pemalsuan di sibghah, di apa namanya itu dalam bahasa di sininya. Semir, di semir, di pikok. Ke arah yang warnanya kemerah-merahan gitu, berarti seperti itu. Sehingga memang jelas ini uban. Tidak boleh dipalsukan menjadi hitam seolah-olah kita masih muda gitu. Enggak ada ubannya, enggak boleh. Haram hukumnya. Sebenarnya agama Islam syarat dengan bahasan yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Cuman kadang-kadang kita yang kurang memperhatikan bahasan-bahasan itu. Kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah, kalau kita kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya menerjemahkan kalimat al-haqq kepada kalimat asli. Izinkan saya menerjemahkan kalimat al-batil kepada kalimat palsu. Kalau kita buka Al-Quran, kita akan menemukan ayat yang sangat banyak tentang al-haq, 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 al-haq. Dan kita akan temukan ayat-ayat berbicara tentang al-batil, 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 al-batil. Memang kita menerjemahkannya hak dan batil. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, الحق من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Terjemahan umum, kebenaran telah datang dari Rabbmu, maka jangan engkau menjadi orang yang ragu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran, izinkan saya menerjemahkannya kepada asli. Yang asli sudah datang dari Allah. Ini dia yang asli. Jangan lagi kamu tinggalkan yang asli ini. Jangan lagi kamu ragu. Inilah yang asli. Jangan kemudian tinggalkan yang asli ini. Kamu walaupun pindah kepada sesuatu yang bukan hak, yang bukan asli. Lawan asli apa? Palsu. Lawan asli adalah palsu. Dan seluruh al-haq yang Allah terangkan kepada kita, semuanya asli, semuanya original, made in Allah. Di bawah nih banyak toko nih. Antum kalau beli baju, beli yang original apa beli yang KW? Beli KW. Lah, alhamdulillah. Faktor ekonomi, guys. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Oh, gitu. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Kalau akhirat, originalnya gratis. Gak perlu bayar. Kayak antum nih, gratis duduk sini. Ini original nih. Kajian original. Bukan kajian KW. Ada yang kajian KW. Pegangnya mikrofon. Ya toiba, ya toiba. Itu kajian KW tuh. Lalu
Pematerinya jingkrak-jingkrak, muter-muter. Yang dilihat orang bukan kajiannya. Tarian ustadznya yang dilihat orang. Ingat? Itu pengajian KW. Tuh. Afwan ya kalau ada yang tersinggung, sengaja. Walaupun kadang-kadang Pak diketengahkan dalam bentuk sesuatu yang bentuknya sangat ilmiah, tetapi orang yang tahu kebenaran dari Allah ini KW ini, walaupun pakai linangan air mata, tetapi orang yang mengerti al-haq, mengerti kebenaran yang turun dari Allah, dan dia melihat, memperhatikan ahli ilmu yang mengerti dalil dari ayat-ayat Allah, mengerti dalil dari hadis-hadis Nabi, memperhatikan ini KW ini. Ketika jamaah bertanya, "Ustaz, saya mau hadir kajian Ustaz Fulan." Jangan, tinggalkan kajian itu. Kajian KW. Sebenarnya antum-antum itu sudah melaksanakan, cuman kurang memperhatikan aja gitu. Gitu. Antum beli handphone. Enggak mungkin kan beli handphone hanya replikanya aja kan? Enggak mungkin kan? Pasti beli handphone apa? Asli, bukan replika yang enggak bisa dipencet-pencet kan? Kan replika itu yang itu, yang enggak bisa dipencet-pencet itu, enggak bisa nyambung. Enggak mungkin beli replika, beli yang asli. Asli handphone. Walaupun harganya 200 ribu, yang penting handphone. Kayak handphone anak ini, 200 ribu. Yang penting handphone gitu. Asli handphone kan? Ini asli kan? Nokia asli. Walaupun adanya made in India, terserah lah. Tapi asli Nokia. Handphone. Daripada replika, belinya 5 juta gak bisa nelfon. Tuh. Dunia ini sebenarnya memahaminya mudah. Karena dunia ini terbagi dua saja. Terbagi kepada yang asli dan yang palsu. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Pembahagian dunia ini hanya dua. Asli, palsu. Alangkah malangnya nasib antum. Beli rado yang asli. Siapa pedagang? Mana pedagang jam? Mana pedagang jam di sini mana? Rado berapa sekarang harga? Asli, asli, rado gitu. Berapa harganya? 50-an juta. Ya 50-an juta. Ternyata antum dapatnya KW. Jalan setahun setengah pudar tuh hitamnya. Ayo nyesalnya gimana? Merasa tertipunya luar biasa. Anda beli 250 juta ini. Karena apa? Gak bisa membedakan mana rado asli, mana rado palsu. Betul gak? Kemarin itu Anda dimintain cari sebuah merek jam gitu. Yang nyari kemana-mana gak ketemu gitu. Apa nama merek jamnya lupa Anda. Harganya sampai ratusan juta. Apa merek jam sampai ratusan juta? Hah? Oh ya udahlah, apa Rolex, lawan jenis, entah apa mereknya, ratusan juta. Sudah beli, sudah bayar, ternyata palsu. Alangkah sedihnya. Baik, alangkah sedihnya. Coba antum bayangkan, antum kira antum berada di atas agama yang asli. Begitu ketemu Allah di akhirat, yang agama antum itu agama palsu. Sedihnya kayak gimana tuh? Gak kebayang tuh sedihnya kayak gimana tuh? Ini kirain agama asli nih. Apa namanya? Semangat, berjibaku, sudah berkorban, sudah berjuang. Tahu-taunya agama palsu. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudahkah datang kepadamu cerita tentang apa yang terjadi pada hari kiamat? Ada wajah-wajah yang pada hari itu tertunduk. 'Amilatun nasibah. Dia sudah banyak beramal
dia sudah banyak bekerja keras, berupaya keras. Tetapi taslana rahmiyah, masih masuk neraka yang apinya menyala-nyala, sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, lalu dia diberi minum dari air aniyah. Aniyah itu artinya saatnya tiba untuk diminum. Aniyah itu dari ana yakni, saatnya tiba. Itu arti aniyah, air yang sudah saatnya tiba. Maksudnya sudah saatnya tiba untuk diminum. Apa maksud sudah saatnya tiba? Air itu Allah sudah mulai panaskan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, sampai saatnya diminum oleh mereka. Jadi aniyah itu bukan artinya panas, bukan. Secara bahasa saja, secara mufradat, secara vocabulary, itu artinya bukan panas. Namun ketika kita baca terjemahan, di situ diartikan air yang panas, bukan. Panas mah bukan itu. Aniyah itu dari ana yakni. Alam yakni lilladina amanu antaksya'a qulubuhum lidzikrillah, dalam surah Al-Hadid. Tidak akan datang masanya, datang saatnya untuk orang-orang yang beriman agar khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah. Tuh bahasanya ana yakni, alam yakni. Isim fa'ilnya aniyah. Mereka akan minum dari air-air yang sudah saatnya. Sudah saat, tentu air yang namanya sudah saatnya apa? Diminum. Karena tergantung bahasan kita, kalau anak muda, sudah saatnya anak muda ini, berarti sudah saatnya apa? Nikah. Kan anak muda. Kalau makanan sudah saatnya, berarti makanan sudah saatnya apa? Dimakan. Kalau sudah jam 10, jam 11 sudah saatnya. Sudah saatnya apa? Tidur. Malam maksudnya. Gitu. Air yang sudah saatnya, sudah tiba saatnya. Berarti sudah tiba saatnya untuk diminum. Karena dari Allah panaskan air itu, dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, sampai saatnya tiba. Yaitu diminum oleh mereka yang mendapatkan agama palsu. Dengarkan firman Allah berikut ini dalam Al-Quran. Bisa dalam surat At-Taubah 33, surat Shaf ayat 9. Allah berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang asli. Biasanya antum terjemahkannya apa? Agama yang hak. Sekarang dari awal anda sudah berikan mukaddimah. Terjemahkan hak kepada asli. Karena yang hak itu pasti asli. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang asli. Liyuzhirahu ala dini kulli. Agar Allah menangkan rasul itu, agar Allah menangkan agama itu di atas seluruh agama yang ada. Agama yang ada itu agama apa tuh? Agama apa tuh? Agama palsu. Cara sembahyangnya palsu. Cara persembahannya palsu. Tuhan-tuhannya palsu. Tuhan palsu, Rob palsu. Dan ini yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya antara asli dan palsu adalah anda salah Tuhan. Tuhan yang aslinya, anda tidak pernah menghambakan diri kepada Tuhan itu, anda malah menghambakan diri kepada Tuhan yang palsu. Siapa Tuhan yang palsu itu? Tubuh manusia, wajahnya monyet. Tuh, Tuhan palsu tuh. Siapa nama Tuhan palsu itu? Son Goku. Dewa apa bagi mereka namanya? Dewa yang monyet itu dewa apa tuh? Hanuman. Hanuman. Dewa Hanuman. Mereka kira itulah Rob yang memiliki keperkasaan. Ada lagi namanya Dewa Brahma. Ada lagi namanya Dewa Matahari. Ada lagi namanya Dewa Gelap. Ada lagi Dewa Terang. Palsu kabeh.
kabeh itu. Kulluhu palsu, semuanya palsu itu. Ada lagi yang dewanya bertubuh manusia, kepalanya kepala gajah. Enggak tahu dewa apa namanya. Ganesha, ah dewa Ganesha. Iya apa? Mahabharata. Ah, makanya antum nonton film, film palsu itu. Nonton film, Pak, palsu. Cerita pun terbagi dua, cerita asli, cerita palsu. Lihat ketika Allah berbicara tentang Nabi Yusuf di dalam Al-Qur'an surah Yusuf. Apa ya? Bukan di surah Yusuf. Lupa, tidak tertulis di sini. Intinya adalah itulah dia cerita-cerita yang hak. Itulah dia cerita-cerita yang hak. Itulah dia cerita-cerita yang asli. Dzalikal qasasul haq, kalau tidak salah bunyi lafaz ayatnya. Nah, coba kita lihat dulu. Ketemu nanti di kamusnya. Al-qasasul haq. Oh, surat Ali Imran ayat yang ke-62. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah cerita-cerita asli. Cerita-cerita yang hak, cerita-cerita asli. Mahabharata katanya. Cerita palsu. Cerita fiktif palsu. Yang diantara cerita palsu itu Mahabharata. Tukang sayur naik, tukang bubur naik haji. Itu ya. Manusia harimau. Yang biasa-biasa antum tonton itu. Yang biasa antum melihat itu. Itu cerita palsu. Mau yang palsu? Silakan. Itu cerita palsu semua. Ini dia Al-Qasasul Haq. Ini cerita yang hak, cerita yang asli. Ini dia. Nabi Yusuf. Setelah sepanjang cerita-cerita di Nabi Yusuf itu, akhirnya Zulaikha mengaku al-ana hashasal haqq. Sekarang telah terang benderang yang namanya hak, yang asli sudah kelihatan. Memang sayalah yang menggoda-goda Yusuf, itu yang cerita aslinya. Bukan Yusuf yang menggoda-goda kami sebagaimana cerita palsu. Tuh. Enak tuh kalau al-haq diartikan asli, semua enak itu, Pak. Sekarang ini musuh-musuh Islam sengaja memberikan kita suplai yang palsu-palsu supaya kita jauh dari yang asli-asli. Coba lihat. Pahlawan sekarang, Pak, pahlawan palsu dalam hidup ini. Siapa pahlawannya? SpongeBob. Palsu tuh. Siapa? Superman. Spider-Man. Catwoman. Pahlawan palsu semua. Power Ranger. Pahlawan palsu semua itu. Palsu kabeh itu. Gak ada yang asli satupun. Dunia khayal. Lihat pahlawan-pahlawan Islam. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Oh, itu orang terpelihara, Ustaz. Beda, kita kan bukan nabi. Ya udah, kita ganti pahlawannya. Abu Bakar, Umar, Utsman. Oh, beda, Ustaz. Itu kan murid-murid Nabi Muhammad. Kami bukan umat Nabi Muhammad. Kami hidup zaman sekarang. Ya sudah, pahlawan asli Syekh Bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Pahlawan yang dulunya dunia Islam ini gelap dari ilmu hadis, datang mereka mengembalikan sunnah. Pahlawan
Oh itu kan orang Arab Ustaz, bukan orang Indonesia. Ya sudah, pahlawan asli Indonesia Imam Bonjol. Imam apa lagi? Tengku Umar. Tuh pahlawan tuh. Itu pahlawan. Bukan tukang tinju jadi pahlawan Indonesia. Ngapain tukang tinju jadi pahlawan Indonesia? Tukang panah. Jesus. Wah, pahlawan Indonesia di Olimpiade atau apa sih? Olimpiade, pahlawan Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Mengharumkan apa? Cuman manah-manah doang. Indonesia ngogolin, ngalahkan Arab Saudi. Tuh pahlawan Indonesia ngogolin. Pahlawan apa? Palsu. Hati-hati. Kita sudah tidak tahu yang mana yang pahlawan asli. Bicara Imam Bonjol, ada kepahlawanan yang bisa kita tiru. Sengaja diangkat seseorang namanya supaya ditiru. Ketika pahlawan yang diangkat ke permukaan adalah tukang bola, ya sudah, rakyatnya main bola semua. Ketika pahlawan yang diangkat tukang renang, ya sudah. Yang mengidolakan pahlawan tukang renang, enggak bakalan berenang semua. Maka larislah baju bikini kan. Begitu ternamanya Ronaldo, begitu ternamanya Messi, apa kepahlawanan yang bisa kita petik dari kehidupan mereka? Kulli bi rabbik. Atas nama Allah saya minta kepada antum, apa kepahlawanan dari Ronaldo yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita yang hak, yang asli? Apa? Nihil. Berarti bukan pahlawan. Berarti bukan pahlawan. Bicara Pak Soekarno, bicara Pak Hatta, ini pahlawan Indonesia. Mengusir penjajah, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, memproklamirkan NKRI, menggabungkan Aceh ke negeri NKRI, mempertahankan Papua New Guinea, Timur-Timur. Ini pahlawan. Ini pahlawan. Bisa membedakan pahlawan asli, pahlawan palsu? Hah? Maka jangan lihat-lihat lagi pahlawan palsu, Pak. Terutama anak muda. Udahlah, tinggalkan pahlawan palsu bernama Ronaldo. Pahlawan palsu bernama Rivaldo. Siapa? Oh, itu. Tahu nih, yang palsu-palsu tahu semua ini. Imam Syafi'i tahu? Siapa namanya? Enggak tahu. Enggak tahu, Pak. Imam Syafi'i enggak tahu namanya siapa. Tuh. Enggak tahu yang asli enggak tahu. Tuh. Kita pun enggak tahu siapa nama Imam Syafi'i. Wah, amat. Masya Allah. Bocoran dari mana? Muhammad bin? Muhammad doang. Oke. Antum enggak marah kan anak begini kan? Oh enggak, senang. Alhamdulillah. Kalau antum marah anak enggak bakalan lagi udah. Anak minum dulu. Mana? Fadil. Hah? Afwan ini, suara sedikit serak dari 3 hari yang lalu. Tapi enggak apa-apalah, serak-serak basah kan roper. Coba buka Al-Quran surat Ibrahim ayat 24. Ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudhiyal amru. Dan akan berkata syaitan
tatkala perkara ini diselesaikan oleh Allah, pengadilan padang mahsyar, di mana seluruh perkara selesai, betul tidak? Yang dizolimi akan mendapat lagi haknya, yang menzolimi pasti memberikan hak yang telah dia ambil, dia rampas dari orang lain. Semua perkara diselesaikan oleh Allah. Ketika itu setan akan berkata, innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian, janji-janji yang asli. Wa wa'adtukum, saya pun berjanji kepada kalian. Namun janji saya janji yang palsu. Hati-hati. Setan janji juga, janji palsu. Supaya kamu cepat bahagia, nikah dengan wanita yang sudah punya nama terkenal di seluruh Indonesia, kamu akan cepat menjadi orang bahagia. Janji setan. Janji apa? Setan. Janji setan apa? Palsu. Dia kirain kebahagiaan itu di dalam popularitas. Begitu kita nikah dengan selebriti, akhirnya kita termenung. Kita tidak menemukan kebahagiaan di sana. Janji setan itu. Dunia ini, Pak, sering terbalik-balik. Yang kita rasa bahagia ternyata tidak bahagia. Banyak orang mengira dunia kebahagiaan itu ada di dunia selebriti. Banyak orang mengira begitu, terutama orang daerah. Kalau itu orang Jakarta mungkin enggak mungkin ya. Mungkin sudah tahu banyak lah bagaimana sih kehidupan selebriti. Tapi daerah enggak seperti Jakarta. Karena mereka hanya melihat di film, mereka tersenyum. Mereka melihat di film, mereka selalu bahagia. Mereka melihat di film, mereka selalu dapat penghargaan demi penghargaan. Sehingga orang daerah berpacu-pacu menjadi selebriti. Karena apa? Mereka mengira itulah kebahagiaan. Janji setan, janji palsu. Karena ternyata mereka lah orang yang paling menderita. Bahasan kita panjang. Kembali kepada yang tadi. Wa wa'adtukum fa akhlaqtukum. Saya pun berjanji kepada kalian, kata syaitan, namun saya mungkir. Fa akhlaqtukum, saya ingkari janji saya kepada kalian. Karena janji-janji syaitan hanya janji-janji palsu. Di antara janji palsu syaitan adalah, kamu harus jadi orang kaya raya baru bisa bahagia. Mau bahagia? Harus jadi orang kaya raya baru bisa bahagia. Kalau tidak kaya raya, mustahil kamu bahagia. Itu janji syaitan. Dan janji syaitan itu apa? Palsu. Justru orang yang paling banyak menderita itu orang kaya. Afan ya orang kaya. Ada orang kaya di sini? Afan. Yang paling banyak menderita itu orang kaya, bukan orang miskin. Karena kita banyak pergaulan dengan orang kaya, kita tahu penderitaan-penderitaan mereka. Antum tidak tahu mereka menderita karena mereka tidak pernah curhat sama antum. Kalau kita tahu ustaz ini, waduh, udah tempatnya curhat udah. Ini curhat suami, ini curhat harta, ini curhat ini curhat. Aduh, pusing. Yang miskin-miskin malah gak pernah curhat. Paling yang miskin itu cuman bawa proposal. Ustaz, siapa tahu ada orang kaya butuh pekerjaan, Ustaz, ini proposal saya. Paling itu curhat mangga. Berarti yang paling banyak masalah siapa? Orang kaya. Yang sering tidak bisa tidur itu orang kaya, Pak. Enggak bisa tidur. Itu kenapa dia tidak bisa tidur? Karena saking kayanya enggak bisa tidur. Coba antum perhatikan kehidupan di dunia ini. Kalau tidak, seperti yang saya katakan. Yang dapat penyakit tidak bisa tidur itu 95% orang kaya. Orang banyak harta.
pertanda mereka tidak bahagia dengan kekayaan mereka. Pertanda kebahagiaan itu tidak pernah menjanjikan kebahagiaan kepada mereka. Namun syaitan memberikan janji palsunya kepada kita. Kalau mau bahagia harus kaya. Kalau gak kaya gak mungkin bahagia. Itu janji palsu syaitan. Kalau janji jadi asli dari Allah, janji asli dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau janji kebahagiaan, kekayaan dari Nabi? Mau? Tahu janji Nabi untuk kita kaya bagaimana caranya? Tahu enggak? Kata Nabi SAW, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Bukanlah kaya itu kamu punya banyak harta. Bukan itu yang kaya. Innamal ghina ghinan nafs. Kaya itu di sini. Jiwamu kaya. Ini kaya asli. Ini kebahagiaan asli. Bukan hitungan harta. Harta tadi sudah kita buktikan. Orang yang banyak tidak bisa tidur itu orang kaya. Akhirnya pergi ke dokter. Beli obat apa? Obat apa? Obat tidur. Gak ada orang jual obat tidur, Pak. Obat tidur itu nama palsu. Nama aslinya, tahu nama aslinya? Obat perusak syaraf. Itu nama aslinya. Antum ditipu orang obat tidur. Mana ada obat tidur di permukaan bumi? Tidur gak dijual, Pak, gak ada obatnya. Gak ada obatnya tidur itu. Siapa bilang obat ada tidur ada obatnya? Gak ada. Itu bukan obat tidur, bohong. Nama palsu itu obat tidur itu. Maaf para dokter, kalau obat antum jadi gak laku. Gak ada obat tidur. Nama palsu. Nama aslinya obat perusak syaraf. Tapi kalau dijual dengan nama obat perusak syaraf gak laku. Maka dibuatkan nama palsu. Obat tidur. Dirusak syarafnya. Teler. Tewas. Itu bukan tidur itu. Tewas itu. Tidur mah nama palsunya. Nama aslinya tewas. Besok gak bisa tidur lagi. Minum lagi obat. Obat apa? Obat apa? Obat tidur antum. Tidur lagi. Tidur gak ada obatnya. Obat apa? Rusak saraf. Rusak sarafnya. Tewas. Lambat laun hafalannya mulai hilang. Karena sarafnya dirusak terus. Saban malam dirusak saraf. Saban malam dirusak saraf. Saban malam dirusak saraf. Sekali-kali dia malas merusak sarafnya. Sudahlah, saya coba malam ini bertahan. Bertahan dia. Nonton TV supaya ngantuk, enggak ngantuk-ngantuk juga. Baca buku, komik, Kopingho. Enggak ngantuk-ngantuk juga. Matikan lampu, nyalakan AC yang paling menarik suasananya. Enggak juga tidur-tidur. Ah, sepertinya yang terakhir ini bermanfaat. Baru ngambil Quran. Terakhir itu ngambil Quran dari biasanya. Katanya orang baca Quran itu sering ngantuk-ngantuk ketika baca Quran, kan? Ini sepertinya Quran ini nih yang bisa membuat ngantuk ini. Baru ngambil Quran, dia ambil Quran, baca Quran, dia berharap ngantuk, bukan berharap pahala ya. Niatnya aja udah niat palsu itu, bukan niat asli. Orang baca Quran harusnya mengharapkan apa? Pahala. Dia baca Quran harapannya itu bukan pahala, dia harapannya tidur gitu. Enggak juga bisa tidur. Udah, rumus terakhir udah habis. Tutup Quran. Keluar dia, diambil Lamborghini-nya. Muter-muter Jakarta. Mudah-mudahan capek dan ngantuk. Apa? Betul, salah ya. Ferrari lah. Diambil Ferrari-nya. Kemudian dia muter-muter Jakarta. Bingung dia ngelihat tukang ojek tidur di trotoar ngorok. Bingung. Sambil geleng-geleng kepala,
beruntung nian hidup kamu ini. Beruntung katanya hidup tukang ojek itu. Saya, kamar saya lebih mulia dari hotel mulia. Tapi gak bisa tidur. Kamu di atas trotoar, mobil lalu lalang seperti ini, asap hitam, kamu bisa tidur. Aduh, beruntung sekali kamu hidup. Kenapa orang kaya sulit tidur? Karena diperas habis untuk harta, untuk cabang Batam, cabang Papua, cabang Aceh. Bercabang-cabang sih, gak bisa tidur. Pikirannya udah bercabang-cabang. Justru orang yang miskinlah yang sering mendapatkan ketenangan hidup. Kenapa? Dia tidak memiliki energi yang banyak untuk ngurusin hidup. Baik. Seperti yang Anda katakan tadi bahwa sebenarnya memahami dunia ini gampang. Pahami yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Anak muda mau pilih istri enggak? Mau milih istri? Pilih yang asli, jangan pilih yang palsu. Tahu caranya gimana? Nantilah, privat gitu ya. Satu orang 500.000. Hah? Palsu, asli. Anda mau duit asli bukan duit palsu. Istri yang asli itu, istri yang mau menikah dengan antum karena antum. Sepertinya belum pernah kursus masalah memilih istri yang asli ini kayaknya. Yang udah nikah, istri antum asli apa palsu sih? Aspal, asli tapi palsu ya? Istri yang asli itu, istri yang mau menikah dengan kita karena kita. Bukan karena sesuatu yang bukan kita. Udah paham? Udah paham? Udah, pindah kepada yang berikutnya. Belum paham? Masa sih belum paham? Udah jelas kok. Ya udahlah, gara-gara stranger akhirnya kita jabarkan juga. Kita yang asli bukanlah paras. Kita yang asli bukanlah jabatan. Kita yang asli bukanlah dompet. Kita yang asli bukanlah mobil. Paras ini akan hilang. Dan kita tidak pernah hilang. Dompet ini akan tipis. Dan kita tidak pernah hilang. Jabatan itu akan berakhir. Dan kita tidak pernah berakhir. Pangkat itu, kita akan pensiun. Pangkat akan pensiun, sementara kita tidak pernah pensiun. Udah bisa? Sudah bisa? Udah ngerti? Belum juga? Stranger ini kayaknya dari kaula juara apa enggak sih ini orang-orang ini? Orang yang menikahi kita karena kita tampan, istri palsu itu. Istri palsu. Enggak asli itu istri. Karena suatu saat ketampanan kita akan pudar. Karena kalau dia menikah dengan kita karena ketampanan kita, di saat ketampanan kita pudar, dia mencari wajah tampan yang lain. Karena yang dia cari apa? Ketampanan. Ketika dia menikah dengan kita karena dompet kita tebal, karena kita tajir. Kenapa kamu nikah dengan dia? Kan wajahnya gitu-gitu deh, gitu-gitu kan? Ya iya kan tajir. Tajir. Jadi wanita itu menikah dengan kita karena kita apa? Tajir. Tampang mah gak laku dibawa ke tengah. Tapi karena tajir, wanita itu mau nikah dengan kita. Itu istri palsu.
palsu itu. Karena dompet kita yang tebal bisa saja kemudian menipis. Setelah dompet kita menipis, dia akan tinggalkan kita. Cari lelaki lain dompetnya tebal. Perhatikan dengan baik. Yang mau menikah dengan kita karena kita, itulah istri yang asli. Kenapa kamu menikah dengan dia? Ya iya, akhlaknya baik, tutur katanya baik. Saya tanya teman-temannya yang pernah berbisnis dengan dia, orangnya jujur. Saya tanya ke keluarganya, tidak pernah menyakiti hati orang tuanya, tidak pernah menyakiti hati kakak dan adiknya. Saya menikah dengan dia karena itu. Walaupun dia pesek, gak apa-apalah. Tuh, ini asli nih. Apalagi kalau dengan yang demikian tambah tampan, oh itu lain lagi ceritanya. Khair ala khair, kebaikan di atas kebaikan. Hati-hati. Sering sekali orang yang mau berumah tangga salah pilih. Dia mengira punya istri cantik itu akan membuat dia bahagia. Akhirnya menikahi seorang wanita karena kecantikannya. Setelah dapat istri cantik, alhamdulillah. Setelah dapat istri cantik, alhamdulillah, menderita. Menderita karena apa? Bukan karena kecantikan itu. Kecantikan wajah. Ternyata wajahnya memang cantik. Aslinya itu jahat dan buruk. Aslinya dia itu apa? Jahat dan buruk. Diberikan uang, gak pernah bersyukur. Ditinggal dari rumah, dia selingkuh. Masih ada tuh istri yang kita melihat, istri kita cantik kalau dia masih udah selingkuh. Hah? Masih ada gak? Orang yang melihat istrinya cantik tapi sudah selingkuh istrinya, tapi masih dilihat istrinya cantik luar biasa, masih ada? Enggak ada. Secantik apapun istri seseorang, kalau sudah selingkuh, hilang tuh kecantikan. Menjadi wanita paling jelek di permukaan bumi. Bahkan berhak untuk diusir dari rumah seketika itu juga dengan ditalak dan diusir dari rumah. Saking jeleknya wanita itu. Kalau kita mentalak istri dalam agama kita, enggak boleh disuruh keluar dari rumah. Selama masa iddah dia, dia harus tetap berada di rumah. Wala yakhrujna, tak boleh dia keluar rumah. Baca surat talak sampai habis masa iddah. Kecuali kalau dia selingkuh, terjadi perzinaan. Wala yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali dia melakukan sebuah perzinaan keji yang nyata. Dia benar-benar berzina, talak hari itu, usir dari rumah hari itu. Itu kalau rumah punya kita. Itu kalau rumah punya siapa? Punya kita. Maka lebih baik tinggal di rumah kita, walaupun ngontrak. Kita yang ngontrak, sehingga kita punya wewenang untuk kemudian mengusir dia. Daripada kita menikmati rumah, gedung, villa mertua indah, begitu kita talak, kita yang diusir. Sudah. Karena kalau rumah kita, kita yang ngontrak, rumah asli. Rumah mertua? Rumah palsu. Bukan rumah kita. Lelaki yang benar-benar lelaki, jantan yang benar jantan, gak pernah rela tinggal di rumah mertua. Kecuali untuk maslahat yang jauh lebih besar. Kecuali untuk maslahat yang jauh lebih besar. Dia sering keluar negeri. Ya. Sementara kalau ditinggal istri saja, dia merasa tidak aman. Istrinya ditinggal di rumah. Ya sudahlah, di rumah mertua untuk... Sampai dia sudah bisa meninggalkan bisnis luar negeri, cabang-cabang Amsterdam, cabang-cabang Sydney itu biar orang lain aja yang pegang. Kita lebih banyak di Jakarta gitu. Ngapain, Pak? Ngapain berbisnis ke Sydney, ke Tokyo, ke Amsterdam, ke London, istri ditinggal di rumah, istri jadi jablay. Ngapain? Ngapain kerja jauh-jauh ke
ke Papua. Istri tinggal di Pekanbaru. Kita hidup itu untuk istri. Kita cari harta itu untuk istri. Kita tinggalkan istri karena harta. Terbalik. Kalau mau kerja ke Papua juga, banyak gaji di sana juga, bawa istri itu ke Papua. Ya, bawa istri itu ke Papua. Insya Allah jadi istri tercantik di Papua itu. Persahabatan. Persahabatan juga ada yang asli dan ada yang palsu. Kata para ulama, shodiquka man abkaka la man abhakaka. Sahabatmu yang asli adalah yang membuat engkau menangis, bukan yang membuat engkau tertawa. Itulah sahabatmu yang asli. Teman nongkrong mayoritas palsu. Teman kongkow mayoritas palsu. Mayoritas, saya tidak mengatakan semuanya, karena itu hanya teman tertawa. Teman yang benar-benar teman, dia akan menasihati kita walau kita sakit hati ketika dinasihati. Dia tidak peduli. Kita salah, dia tampil menasihati kita. Walaupun hati kita sakit dinasihati, dia tidak peduli. Yang penting saya tidak mau sahabat saya jatuh kepada kesalahan. Itu sahabat. Sehingga akhirnya kita sedih, kita menangis. Karena kan nasihat sahabat yang benar-benar pedas. Tapi setelah itu kita sadar bahwa kita berada di jalur yang salah dan kembali ke jalur yang benar. Itu dia sahabat. Kaula muda hobinya bersahabat. Namun mereka sayang memilih sahabat-sahabat yang palsu. Sahabat dugem, sahabat karaoke, sahabat konser. Itu sahabat tertawa semua itu. Bukan sahabat menangis. Sahabat balapan liar. Sahabat bioskop. Kan itu kan mayoritas sahabat-sahabat kaula muda. Sodiku kaman abgak. Temanmu yang membuat kamu menangis. Kamu salah, dia datang menasihati supaya kamu sadar. Itu sahabat. Sahabat yang sayang kepada kita itu adalah orang yang tidak senang melihat kita salah. Dia akan tampil menasihati kita supaya kita tidak salah. Bukanlah sahabat orang yang menjerumuskan kita ke dalam kesalahan. Hati-hati para kaula muda. Jangan salah memilih sahabat. Jangan salah memilih apa? Sahabat. Sahabat itu yang membawa kita ke jalan kebenaran, bukan yang membawa kita ke jalan kesesatan. Yang membawa kita kepada ke jalan kebenaran itu sahabat asli. Yang membawa kita ke jalan kejahatan, kesesatan, itu sahabat palsu. Walaupun dia pinjamkan mobilnya ke kita, walaupun dia berikan uangnya kepada kita, walaupun dia traktirkan kita, sahabat palsu. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Antum mencari ayatnya, Anda tidak hafal, tidak tertulis di sini, tapi berhubungan dengan materi ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Seluruh orang yang berkasih sayang, seluruh orang yang bercinta, seluruh orang yang bersahabat, seluruh orang yang punya hubungan erat, di akhirat akan saling bermusuhan, saling bertengkar. Kecuali satu saja yang tidak bertengkar, al-muttaqin, orang-orang yang bersahabat di atas jalan takwa.
Orang-orang yang berkasih sayang di atas jalan takwa, itu yang tidak akan bertengkar. Fahamlah kita, kalau kita bersahabat dekat bukan di atas jalan takwa, itu musuh dan bukan sahabat. Sahabat palsu. Di akhirat akan saling jatuh menjatuhkan. Di akhirat akan saling menyelamatkan diri sendiri. Karena persahabatannya persahabatan palsu, bukan persahabatan asli. Di nasihat lain, para ulama mengatakan begini tentang sahabat. Jazallahu syada'ida kulla khair. Araftu biha sadiqi min adui. Semoga Allah memberikan balasan kepada petaka-petaka yang datang kepada aku dengan segala kebaikan. Dengan petaka-petaka yang datang kepada aku, aku bisa membedakan yang mana yang sahabat, yang mana yang musuh. Artinya apa? Sahabat adalah orang yang ketika kita menangis, dia datang untuk menangis bersama kita. Ketika lagi pilu, dia datang untuk sama-sama merasakan pilu bersama kita. Ketika kita lagi jatuh, dia datang. Dia datang ketika kita jatuh. Itu sahabat. Bukan orang yang mendekat kepada kita ketika kita sedang berjaya. Itu penjilat. Itu penjilat. Namun ketika kita jatuh, kita terpuruk, dia datang. Dia julurkan tangannya. Mari teman, bersama saya. Ini sahabat. Ini sahabat. Jazallahu syada'ida kulla khair. Semoga Allah memberikan balasan kepada petaka-petaka yang datang kepadaku, seluruh kebaikan, segala kebaikan. Dengan petaka-petaka yang datang itu, aku bisa membedakan yang mana yang sahabat, yang mana yang bukan sahabat. Sering ketika kita jatuh, orang tidak peduli, Pak. Sering ketika kita jatuh, orang lari. Itu bukan sahabat. Itu penjilat. Dia ingin numpang di balik apa yang kita punya. Kita punya harta, dia ingin numpang di harta itu. Kita punya masa, dia ingin numpang di masa itu. Kita punya jabatan, dia ingin numpang di jabatan kita itu. Penjilat. Sahabat adalah yang bersama kita, bergandengan tangan ketika kita jatuh. Itu sahabat. Ketika kita tersungkur, ketika kita terburuk. Dunia ini roda. Kadang-kadang kita baik, nasib kita baik. Kadang-kadang jatuh. Kadang-kadang kita mendapatkan kemudahan, kadang-kadang kita mendapatkan kesulitan. La huznun yadumu wala surur wala usun alaika wala raha. Tidak akan mungkin selama-lamanya kamu sedih, sebagaimana tidak mungkin selama-lamanya kamu gembira. Tidak mungkin selama-lamanya kamu sulit, dan tidak mungkin selama-lamanya kamu lapang. Tidak mungkin. Hidup itu berputar. Ketika sedang di atas, wajar orang pada datang. Mereka belum tentu sahabat. Orang memuji, mereka belum tentu sahabat. Orang mau mendekat kepada kita, menemani perjalanan kita, belum tentu sahabat. Orang mau memberikan sesuatu kepada kita, seolah-olah berkorban untuk kita, di saat kita di atas, belum tentu sahabat. Namun ketika roda itu terbalik, kita lagi tersungkur. Dengan segala pola hidup yang telah Allah takdirkan, ada yang tersungkurnya di sini, tersungkurnya di sana, tersungkurnya di sini. Siapa yang bersama kita ketika sedang tersungkur? Itulah sahabat-sahabat kita. Dan para penjilat akan minggat ketika itu. Jazallahu syada'ida kulla khair. Araftu biha sadiqi min adui. Semoga Allah memberikan kepada petaka-petaka segala kebaikan. Dengan petaka-petaka itu aku tahu yang mana yang sahabatku, yang mana yang musuhku. Hati-hati memilih sahabat. Ada sahabat asli dan ada sahabat palsu. Seandainya kita mahir
membedakan antara sahabat asli, sahabat palsu. Seandainya kita mahir memperhatikan yang mana yang istri palsu, asli, istri palsu, kita akan hidup itu akan nyaman. Karena kita mengetahui hakikat sesuatu. Dan itu butuh ilmu. Dan hanya orang-orang yang mau beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kemampuan untuk mengetahui yang asli dan yang palsu itu. Buka surat Al-Hajj ayat 54. Anda bisa dipinjamin jam. Jam anak ketinggalan. Jam asli anak ketinggalan. Bisa pinjamin jam. Antum butuh jam yang lain, yang lain. Yang lain pinjamin jam. Sampai jam berapa kita? Materi kita? Setengah sebelas insyaAllah. Setengah sebelas? Sudah setengah sebelas nih om? Belum. Dikit. Belum? Kurang lebih 15 menit lagi sih. Apa belum ya? Tapi. Ini 10.41. Lebih 20 itu. Jam palsu ini. 10.41 lah. Jam palsu lah. Mau yang asli lah, yang asli. Kita zuhur 11.45 insyaAllah. 11.45 ya? Berarti 11.30 materi habis. Oke. Okay. Nah, jam aslinya, Pak. 10 menit lagi. Di dalam surah Al-Hajj 54 Allah berfirman, "Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika." Dan agar orang-orang yang diberikan ilmu tahu, berilmu mengetahui annahul haqqu min rabbika. Itulah yang sebenar-benarnya kebenaran yang datang dari Rabbmu. Dia bisa membedakan yang mana yang benar dan asli. Yang mana yang tidak benar dan palsu. Seperti yang tadi di mukaddimah dibicarakan oleh saudara kita Rida. Ridha jazakallahu khair. Ada yang menjawab ibadah palsu, asli ibadah palsu. Betul itu. Ibadah yang asli yang diajarkan Rasul itu ibadah asli. Yang tidak diajarkan Rasul ibadah apa? Palsu alias bid'ah. Ibadah palsu bid'ah itu. Setan sengaja menciptakan sesuatu yang mirip dengan asli supaya menjebak kita masuk ke dalam dunia tidak asli. Ingat. Apa yang bisa membuat kita membedakan ini asli, ini tidak asli? Ini ibadah ori, ini ibadah yang KW. Ilmu. Ilmu. Segala-galanya ilmu. Makanya kata para ulama, ilmu yang memberikan kepada kita segala kebaikan. Dan ilmu yang menjauhkan kita dari segala keburukan. Di luar ada yang jual durian. Antum yang tidak punya ilmu beli durian, insya Allah ketipu. Ya kan? Beli mahal, bentuknya bagus, begitu dibuka busuk semua, atau begitu dibusa dibuka ambar semua. Begitu datang ke tukang durian, "Bang, mau beli durian?" "Baik, nih pilihannya." Ana lihat. Ana tahu yang bagus yang mana. Ana coba tanya, "Bang, yang bagus yang mana?" Ditunjuk sama dia. "Ini yang bagus." Bagus sih yang dia tunjuk, bagus. Tapi yang lebih bagus dia tidak kasih tunjuk. Apa jaminannya kalau bagus? "Buka di sini," katanya. "Kalau enggak manis, tukar." "Oh ya?" "Ya." "Ya udah kalau gitu, ana ambil yang ini aja. Ana ambil yang pilihan ana." Dia lirikan matanya, "Waduh, yang paling bagus dipilih orang ini," gitu. "Yang paling bagus dipilih orang ini." Terus dia coba gertak. "Kalau itu saya gak jamin." Saya bilang, "Terserah, buka." "Kuning, Pak." "Manis." Ya, milih durian aja pakai ilmu. Pakai ilmu mana durian yang bagus, mana durian yang tidak bagus. Belum lama ini beli mangga. Mangga harum manis di Pekanbaru. Ana jalan pakai mobil, ada jualan mangga di atas mobil itu, orang jualan mangga. Ana berhenti, bagus-bagus. Berhenti. "Bang, berapa bang?" "20 ribu kali sekilo." "Yang di bawah, yang di atas berapa bang?"
23 kalau yang di atas. Yang bagus-bagus kan di atas, Bang. Berapa? 23. Yang di atasnya 20.000 bisa, Bang? Bisa, enggak apa-apa. Ayo. Di saya minta kresek, saya ambil yang paling bagus-bagus tuh. Ngambilnya udah susah gini. Karena yang paling bagus ditaruh jauh-jauh sama dia. Untuk dipajang kan, menarik orang kan. Memang itu anak ambil, susah ngambilnya. Si abang tukang jual makan ngeliat itu dia. Aduh, pajangan kita habis nih. Tuh. Milih mangga aja, pakai ilmu. Supaya tahu kita mana yang manis, mana yang tidak manis. Kalau enggak, yang paling gampang itu menipu orang yang tidak berilmu. Itu paling gampang. Paling gampang menipu orang bodoh. Mohon maaf ya. Kalau kita tidak berilmu bagaimana memilih durian, paling gampang ditipu. Hal yang sama, tolong terjemahkan kepada agama. Kalau kita tidak mengerti agama, paling gampang ditipu. Di Kalimantan, saya pernah pergi ke Kalimantan. Ada seorang kiai hebat. Kalau cincin sudah dia pakai, dijual 20 kali lipat laku. Padahal cincin biasa. Cincin harga 200.000, begitu dijual sudah 12 juta. Orang beli. Ya yang tadi. Dibodoh-bodohi kalau sudah hasil dari kiai ini, berkahnya akan luar biasa. Berkah cincin itu luar biasa. Hanya orang yang dibodoh-bodohi. Berkah seperti itu enggak ada sekarang. Yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nipu orang yang tidak berilmu itu gampang. Maka kita harus berilmu. Kalau soal durian saja kita butuh ilmu, kalau soal mangga saja kita butuh ilmu supaya tidak ditipu orang. Yang tahu jalan dari Jakarta ini menuju Banda Aceh itu enggak bisa ditipu, Pak. Enggak bisa ditipu. Kenapa? Dia punya ilmu. Dia punya ilmu tentang jalan dari masjid ini, dari Blok M ini sampai ke Aceh, dia ngerti jalannya. Kalau saya enggak bisa, gampang ditipu orang karena saya enggak tahu jalannya. Saya enggak tahu jalan ke Aceh. Kalau pakai bawa motor, bawa mobil, tanya sana nanya sini, gampang ditipu orang karena saya tidak tahu jalan ke Aceh. Atau ke Surabaya. Tidak tahu jalan ke Surabaya. Gampang ditipu orang. Begitu macet, Bang, lewat sini, Bang. Ini dekat, Bang. Rupanya sampai di sana dijegal orang, dibegal orang. Ditipu kan? Tipu. Gitu. Jadi ilmu yang bisa membuat kita tidak tertipu. Terjemahkan ini kepada agama. Bagaimana sholat yang benar? Kita harus berilmu tentang sholat yang benar supaya tidak ditipu orang. Di antara tipuan sholat adalah orang menipu kita dalam sholat adalah sebelum sholat itu takbiratul ihram itu harus membayangkan wajah guru. Jadi bertawasul kepada Allah dengan gurunya. Harus dibayangkan tuh wajah guru tuh. Lidah mengucapkan Allahu Akbar, hati mengucapkan usolli katanya. Pikiran membayangkan wajah guru. Aduh, alangkah beratnya. Makanya mereka takbiratul ihramnya enggak kelar-kelar, Pak. Allah. 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 Berat takbiratul ihramnya orang yang tidak berilmu itu. Karena ditipu orang. Padahal Rasulullah SAW takbiratul ihram berdiri lurus menghadap ke kiblat, mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Tuh, gampang kan? Gampang. Ilmu itu gampang. Kalau kita sudah tahu ilmunya gampang. Segampangnya dari sini ke Aceh bagi orang yang sudah tahu ilmu jalan. Segampangnya dari sini ke Surabaya, ke Banyuwangi bagi orang yang sudah tahu jalan. Yang sudah punya ilmu. Ada orang yang mau sholat, disuruh sama gurunya istighfar. Sebelum takbiratul ihram lebih afdal itu istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Ibadah palsu. Karena Rasul tidak pernah ajarkan itu istighfar sebelum takbiratul ihram. Nabi itu ajarkan istighfar setelah salam. Jadi istighfar itu ibadah lisan setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang ibadah asli. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sama mereka dipasang yang KW. Astagfirullah itu sebelum takbiratul ihram. Itu KW itu. KW itu. Palsu. Dia mirip asli. Tapi tidak asli. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi bahasan asli dan palsu yang mau antum request sebelum selesai ini bahasan ini? Ada gak? Apa? Mukmin yang asli. Oh, sudah selesai rekaman yang kemarin di Roja. Balik lagi ke Roja aja. Mukmin asli dengan mukmin palsu. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini sangat menarik sekali nih antara asli dan yang palsu. Semuanya dijabarkan ini, bukan hanya ibadah dari persahabatan, mencari istri dan lain-lain telah dijabarkan oleh guru kita. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan interaktif, kakit akan menyediakan mic, dan bagi akhwat silakan bertanya via WhatsApp kita di 0821-6075-6075. Bagi akhwat yang ingin bertanya silakan WhatsApp kami di 0821-6075-6075. Bagi ikhwannya silakan yang ingin bertanya langsung. Disiapkan mic-nya silakan panitia. Silakan. Oh, ini yang jam KW tadi, jam palsu tadi. Silakan. Sebentar, ditunggu mic-nya. Waktunya yang palsu. Ya, silakan nama. Nama saya Rifki dari Cibubur. Saya ingin bertanya bagaimana untuk kami kalangan muda apabila bersahabat kan sudah terlanjur kita memiliki sahabat-sahabat yang palsu gitu kayak tadi itu. Ya, oke. Okay. Sudah cukup? Sudah. Terima kasih, Rifki. Langsung dijawab? Baik. Kita sudah terlanjur memilih sahabat palsu. Ini pengakuan tulus, Pak. Ini pengakuan apa? Pengakuan tulus. Alhamdulillah. Buah dari kajian kita sekarang adalah saudara kita sadar bahwa dia sudah memilih sahabat palsu. Ini biarlah dia menyesal. Biarlah dia menangis. Sudah berapa tahun umurnya milih sahabat palsu? Kira-kira sudah berapa tahun milih sahabat palsu? Apa? Bertahun-tahun. Masih belum apa-apa dengan yang sudah 50 tahun masih sahabat palsunya masih ada gitu. Masih belum, tenang aja, santai. Masih banyak yang 40 tahun masih punya sahabat palsu itu masih banyak. Semoga sadar kayak antum juga kan. Jadi tidak ada kata terlambat. Caranya gampang. Caranya adalah tinggalkan sahabat palsu itu. Pilihlah kepada sahabat asli. Siapa yang sahabat asli? Sahabat asli adalah orang yang selalu mengajak kita kepada kebaikan dan bersama kita di dalam kesulitan. Cari itu. Cari, dan itu langka. Bukan gampang mencarinya. Karena yang palsu sekarang yang bertebar yang banyak itu yang palsu. Wallahu a'lam. Baik, Arif, gini ada hadiah satu ya. Silakan, Pak. Silakan. Nih. Kali aja hadiah ini bisa buat menghadiahkan ke temannya menjadi melulukan hatinya, Ustaz ya. Iya, insyaallah. Jadi menarik. Taib. Ada lagi yang ingin bertanya? Sebelahnya Rifi. Ini sahabatnya jangan-jangan. Apa ya? Jangan di atas ini ya. Jangan di atas. Nggak usah berdiri. Duduk aja. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Yasir dari Kalimantan Barat. Dari mana? Kalbar. Kalimantan Barat. Ya. Lagi di sini atau memang? Lagi safar. Ya. Memang ada urusan gitu ya? Mumpung Ustaz, lagi safar. Nggak. Sekalian. Bukan khusus untuk kajian ini kan? Bukan. Alhamdulillah. Ngeri juga saya dari Kalbar safar untuk kajian ini aja. Nah, silakan. Padahal silakan. Jadi pertanyaannya gini Ustaz, bagaimana cara kita untuk keluar dari pekerjaan yang palsu? Mungkin dalam pekerjaan itu ada subhat-subhatnya Ustaz. Wow, mohon sarannya Ustaz. Jazakallah khairan. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, bikin hadiah dulu. Jangan takut ya, untuk hijrah. Ini kaosnya jangan takut untuk hijrah. Jangan takut untuk hijrah. Masyaallah. Buka. Buka. Ana mau lihat dulu. Jangan takut untuk hijrah ini apa ini bentuknya? Aduh, dianggap palsu lagi Ustaz. Masyaallah. Mabruk. Alhamdulillah. Asli Ustaz ya? Asli. Pada Ustaz. Bagaimana caranya meninggalkan pekerjaan-pekerjaan palsu, pindah kepada pekerjaan-pekerjaan asli? Kita bisa pindah dari pekerjaan palsu dengan pekerjaan yang sama, di tempat yang sama dan jabatan yang sama. Kalau itu tidak mampu kita kerjakan, berarti saatnya kita pindah tempat kerja.
Jadi ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, ada yang benar yang harus kita kerjakan, dan ada yang batil yang diperintahkan, dan biasanya yang batil itu tidak bahagian daripada MOU. Biasanya begitu. Yang batil itu bukan bahagian daripada MOU. Tapi kita disuruh, dipaksa untuk mengerjakan yang batil itu. Nah, di posisi seperti ini, kita bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan palsu, sementara kita tidak mengorbankan jabatan, tidak mengorbankan karir, tidak harus kembali ke titik nol, dimulai dari awal, tetap bertahan di karir yang sama, di bangku yang sama, di kursi yang sama, di jabatan yang sama, di meja yang sama. Cuman kita tinggalkan lagi yang palsu-palsu, kita pindah kepada yang asli-asli aja. Satu. Dua, kalau itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena di dalam MOU itu kita diwajibkan mengerjakan pekerjaan palsu. Enggak bisa lepas. Saatnya kita tinggalkan pekerjaan itu. Pindah kepada pekerjaan lain yang semuanya asli. Walaupun hanya jualan pensil, Pak. Enggak apa-apa. Tinggalkan jabatan manajer, pindah menjadi penjual pensil. Sekali ngirim 5 kontainer gitu. Kan? Enggak apa-apa. Jualan pensil mah enggak apa-apa. Siapa yang merasa rendah dengan jualan pensil? Enggak apa-apa jualan pensil. Tapi sekali kirim berapa? 5 kontainer kirim ke Saudi, kirim ke Dubai, kirim ke Qatar, kirim ke Malaysia, karena pensil kita bukan sembarang pensil. Itu. Enggak apa-apa jualan pensil. Enggak hina kok jualan pensil itu. Enggak ada masalah. Jadi Rasul itu ingin hidup merdeka. Sementara banyak umat Rasul sekarang banyak hidupnya terkungkung dan terbelenggu. Tidak ada hidup senikmat merdeka. Walaupun kita bekerja di perusahaan orang sebagai karyawan, kita merdeka menentukan pilihan. Ingat itu baik-baik. Kita bukanlah budak dari orang yang memberikan kita pekerjaan. Kita budak Allah. Adapun dengan Dia, kita merdeka. Perintah Dia bisa kita terima, bisa kita tolak. Karena kita orang merdeka menentukan pilihan. Itu dia. Wallahu a'lam. Dan ada janji ini, Ustaz, ya? Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan. Kalau dia benar-benar enggak bisa, karena di MOU itu dia harus melakukan yang batil, dia pindah, Allah berjanji kalau dia pindah karena itu, mencari ridho Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Cuman butuh kesabaran. Ya, wallahu a'lam. Baik, satu lagi bagi Bapak di belakang, silakan Arsyid. Baik. Iya, silakan, Pak. Silakan saja sambil duduk aja pak. Ya silakan pak. Biar agak lempang nih. Oh gitu. Ya terserah. Supaya nggak palsu. Iya. Bisa aja nih bapak. Silakan bapak. Silakan pak. Saya ikut bagian apa memberi ketawa dikit lah. Iya. Tapi jangan ketawa yang palsu tadi. Iya. Nama saya Sulaiman. Masya Allah. Saya agak ternyah juga kemarin waktu saya telepon kawan saya. Mungkin dia termasuk bagian dari palsu apa yang diinformasikan ke saya itu. Iya. Tapi saya yakini secara ilmu dia cukup lebih dari saya. Iya. Yang mana dia bilang begini, saya sudah lama tahu itu yang namanya pengajian itu. Kalau radionya apa 756 AM, ada TV Roja ya. Iya. Dia bilang, "Iya betul." Saya bilang. Cuman kenapa dia mudah mengatakan orang kafir? Bukannya itu ada dalilnya, saya bilang. Saya bilang begitu. Padahal menurut dia, ini yang agak saya miris sedikit, tapi saya harus sabar, bersabar dan memberi maaf dan tidak melaksanakan pembalasan. Saya berusaha begitu. Baik itu melalui telepon atau ya kalau ketemu nanti senyum-senyum aja. Ya. Kata Ustaz tadi. Iya, Pak. Dia bilang kebanyakan ngambil job Allah. Itu yang dia bilang. Iya. Apa ini mungkin dia termasuk
kemasukan ilmu palsu tadi, Bang. Iya. Begitu. Iya. Saya kira sekian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan asli itu, Pak, jawabnya sulit, Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan asli. Silakan, Pak, terima kasih. Pertanyaan asli itu jawabnya sulit. Masya Allah. Begitu mudahnya mereka mengkafirkan orang. Dia tidak benar dalam hal itu. Karena dalam rumus Ahlu Sunnah, sulit untuk mengkafirkan orang itu. Sulit untuk mengkafirkan orang. Gak gampang untuk mengkafirkan orang itu. Cuman saudara kita itu tidak tahu. Mengkafirkan orang langsung justifikasi orangnya kamu kafir, itu sulit. Tapi mengkafirkan dalam bentuk sifat, hati-hati, ini sifat orang kafir, jangan tiru. Itu mudah. Dan tidak perlu rumus yang sangat ketat dalam hal itu. Contoh, Allah berfirman, "Ala la'natullahi 'alal kadzibin." Ketahuilah bahwa laknat Allah untuk mereka-mereka yang berdusta. Lalu kita katakan, hati-hati, jangan berdusta. Karena kalau kalian berdusta, kalian akan kena laknat oleh Allah. Itu gampang ngomongnya. Tapi kalau ada teman kita berdusta, lalu kita katakan, kamu dilaknat Allah. Enggak boleh, Pak. Enggak gampang mengklaim seseorang dilaknat oleh Allah dan tidak dilaknat oleh Allah, itu enggak boleh. Enggak boleh. Jadi saudara kita itu hanya kurang paham. Kita membicarakan kekafiran dari sisi sifat. Bukan membicarakan kekafiran dari sisi kamu kafir, bukan. Contoh yang lain. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwan lahum, dalam surat Muhammad. Orang kafir itu hidupnya bersenang-senang, hidupnya makan-makan. Seperti makan-makannya hewan. Dan nerakalah tempat kembali untuk mereka. Lalu kita katakan, hati-hati, jangan tiru orang kafir. Jangan seperti orang kafir. Hidup hanya untuk makan-makan, hidup hanya untuk bersenang-senang. Itu pola orang kafir, bukan pola orang mukmin. Kita katakan seperti itu, seperti yang Allah katakan. Dan kita tidak mengatakan mereka yang dugem itu orang kafir. Tidak, demi Allah. Dan kita tidak mengatakan orang yang hidupnya karaokean itu orang kafir. Cuman kita katakan, jangan begitu hidup, itu pola hidup orang kafir. Bedakan antara yang satu dengan yang dua. Allah yang mengatakan pola hidup bersenang-senang, pola hidup makan-makan itu pola hidupnya orang kafir. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran surat Muhammad. Ini yang mungkin mereka katakan mengambil job Allah. Salah. Kita mengutarakan apa yang Allah utarakan. Betul tidak? Ayatnya jelas, ayatnya tegas. Allah di dalam surat Muhammad, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Makanya kita katakan, lihat tuh orang kafir, kerjaannya konser. Orang kafir kan yang kerjaannya konser kan? Ada Lady Gaga gitu namanya orang kafir itu kan? Ada Justin Barbie apa? Ya sudah mah. Namanya siapa? Ya itulah pokoknya, orang kafir juga kan. Kemudian ada siapa lagi orang kafir? Cepat deh, cepat turun. Nah gitu. Wajah saya terganggu kamera masalahnya. Tuh lihat tuh orang kafir, kerjaannya konser-konser, dugem-dugem, party-party. Orang kafir kan kerjanya party, Pak. Yang tidak mesti dipartikan, dipartikan juga sama dia. Ya kan? Hari yang tidak mesti harus dibesarkan, dibesar-besarkan oleh mereka supaya bisa party. Itu pola orang kafir, bukan pola orang mukmin. Jangan tiru mereka. Nah, yang seperti ini mereka anggap pengkafiran. Ini bukan pengkafiran. Ini wanti-wanti jangan menjadi hidup seperti pola hidup orang kafir. Itu dia yang saudara kita itu kurang paham. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini dia sampai ke dia dan dia mengerti. Adapun mengklaim kamu, sebut namanya kamu. Ya seperti kamu kafir, itu enggak boleh gitu, Pak. Butuh
hal yang sangat berat untuk bisa sampai mengatakan itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, Pak Sulaiman, bermanfaat sekali ini pertanyaannya. Tapi ini hadiahnya kaos anak muda, gimana ini? Pak Sulaiman, gak apa-apa ya buat anaknya ya. Insya Allah, silakan dibantu. Oke, terima kasih Bapak Sulaiman. Baik, ya. Kami akan bacakan ini WhatsApp dari Akhwat, sudah banyak sekali masuk. Kami akan bacakan yang pertama, tidak memberikan nama. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak Akhwat single yang terbiasa mengikuti kajian sendirian dan safar, Ustaz. Kajian sendirian dan? Safar. Safar. Mungkin di Bogor atau dan sebab ana sangat membutuhkan kajian-kajian yang seperti ini. Namun di weekend bila hanya di rumah, ana tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana Ustaz? Mana yang asli dan yang palsu, di rumah tanpa kajian atau kajian keluar tapi lebih sering sendirian? Oke, sebentar. Sebelum kita jawab pertanyaan itu, fahami dulu yang safar itu yang mana. Kalau ada orang Jakarta, kemudian Jakartanya Jakarta, ini Jakarta apa nih? Selatan. Jakarta Selatan. Anda orang Jakarta Timur misalnya, pergi kajian kemari, itu bukan safar. Itu bukan apa? Itu bukan safar. Maksud Anda, fahami dulu apa kaidah safar. Safar itu adalah meninggalkan daerah domisili. Meninggalkan daerah domisili. Ada kajian di Surabaya. Lalu kita sendirian tanpa mahram tuh, dengan teman-teman aja, kita gak ada mahramnya, safar ke Surabaya untuk menghadiri kajian. Itu safar. Di Bandung ada kajian, safar ke Bandung. Itu harus duduk dulu masalahnya. Jangan nanti kita tinggal di Jakarta Pusat, tapi di kawasan Senin ada kajian di Istiqlal, kita keluar dari Senin ke Istiqlal, itu safar juga. Itu bukan safar. Atau tinggalnya di Jatinegara misalnya, udah Jakarta Timur ya, itu negara Jakarta Timur. Ada kajian di Istiqlal. Oh, saya safar ke Istiqlal. Itu bukan safar. Jadi, jawaban kita ini hanya kepada yang safar. Hanya kepada yang safar. Dia tinggalkan daerah domisilinya untuk pergi menuntut ilmu keluar. Dengan alasan enggak puas kalau hanya melalui TV, enggak puas kalau hanya melalui media, mau langsung. Ada semangat terbagi dua, semangat asli dan semangat palsu. Yang tadi menuntut ilmu sambil bersafar wanita tanpa mahram, itu masuk ke dalam semangat palsu. Itu bukan semangat beribadah. Karena semangat beribadah semangat asli. Itu yang semangat. Adapun semangat palsu datangnya dari syaitan. Nah, itu bukan semangat. Kalau saya punya istilah sendiri, syahwat beribadah. Apa? Syahwat bukan semangat beribadah, itu namanya syahwat beribadah. Dia mau umroh juga, mau haji juga. Mahram enggak ada, sementara Islam menyuruh ada mahram. Oh, enggak bisa, pokoknya saya mau haji. Itu syahwat beribadah, bukan semangat beribadah. Karena dia memakai semangat apa? Palsu, gak boleh. Kalau memang tanpa mahram, jangan safar. Cukupkan dengan yang ada di daerah kita domisili. Demi Allah, kalau kita mau menghafal satu materi saja, mungkin kita baru bisa selesai seminggu. Masalahnya kita tidak mau menghafal. Masalah kita hanya mau mendengar. Itu dia. Lanjut. Baik, ini ada hadiah gamis buat Akhwat tadi yang bertanya. Nanti insya Allah dititipkan ke panitia Akhwatnya. Kami bacakan kembali WhatsApp dari saudari kita. Baik, Afwan Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjawab subhat? Ada juga kok orang yang agamanya beribadah KW, tapi ketika meninggal di sekitar rumahnya tercium wangi, Ustaz. Ya. Atau mati dalam keadaan sujud dan lain-lain. Ini gimana subhat seperti ini, Ustaz? Baik. Ada juga orang yang ibadahnya KW. Alias ibadah KW itu adalah dia punya ibadah yang bid'ah, gitu ya. Gitu, ibadahnya bid'ah. Tapi ketika dia wafat, kok ada indikasi husnul khatimah? Ada indikasi apa? Husnul khatimah. Sebenarnya gak aneh. Sebenarnya tidak aneh. Kalau kita memahami sebuah hadis,
dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu di zaman dahulu itu ada seorang bapak yang ketika akan meninggal dunia mewasiatkan kepada anak-anaknya, kalau bapakmu meninggal tolong dibakar sampai jadi abu. Setengahnya tebar di laut dan setengahnya tebar di darat. Di akhirat Allah akan kumpulkan orang ini dan Allah hidupkan kembali. Dan Allah bertanya kepadanya, "Maha malaka ala ma fa'alt?" Apa yang membuat engkau melakukan apa yang telah engkau lakukan? Orang itu berkata, "Ya Allah, saya telah banyak melakukan kesalahan dan maksiat. Dan saya takut kalau bertemu dengan dirimu. Saya takut mendapatkan adab dan murkamu. Itu yang membuat saya mewasiatkan apa yang saya wasiatkan." Allah mengatakan, "Karena akan kau takut kepada aku ampuni dosa-dosamu." Apa yang kita petik daripada hadis ini? Ada orang yang melakukan amalan yang salah. Sebenarnya dia tidak ingin yang salah itu. Dia inginkan yang benar. Namun qaddarallah masih sampai kepada titik yang salah. Hal yang seperti ini bermanfaat di sisi Allah. Ingat baik-baik. Di sisi Allah bermanfaat. Maksudnya baik, hatinya ikhlas tulus, dan tidak ada orang yang mengingatkan dia dan memberitahu dia bahwa itu salah. Seandainya ada orang mengingatkan dia, dia pasti berubah. Begitulah, saking tulus dan ikhlasnya hati itu untuk mencari kebenaran. Namun Allah takdirkan belum. Allah takdirkan apa? Belum ada yang datang. Dan Allah tahu isi hatinya. Dan Allah wafatkan dia di atas husnul khatimah, gak ada masalah. Karena niat yang benar-benar ikhlas. Allah yang tahu ya. Yang benar-benar ikhlas itu maksud anda adalah kalau diingatkan, kalau diberikan peringatan, dia akan berubah cepat. Karena dia betul itu yang dia cari. Itu benar-benar ikhlasnya seperti itu. Cuman permasalahannya belum ada yang ingatkan aja. Sudah terlalu jauh dari zamannya para ulama, komunikasi terputus. 50 tahun yang lalu, siapa sih ahlu sunnah yang berdakwah ke Indonesia? Siapa sih ahlu sunnah yang berdakwah sampai ke Malang, sampai ke Irian, sampai ke bukit-bukit Merapi di Bukit Tinggi? Siapa yang bisa berdakwah ke sana? Hampir gak ada. Beda dengan sekarang, Allah sudah mudahkan segala media. Ya. Orang yang benar-benar tulus dan ikhlas, dan dia kalau dia tahu yang benar pasti dia mengikuti yang benar. Namun hanya karena belum sampai ke titik itu, akhirnya wafat. Boleh jadi dia mendapatkan husnul khatimah. Dan itu bukan berarti amalan bid'ahnya benar. Gitu. Kalau untuk menilai seseorang di dunia ini, dua-dua harus benar. Benar bentuk amalannya, benar niatnya. Baru sama dengan benar. Benar niat, benar amalan, sama dengan benar. Salah niat, salah niat, benar amalan, sama dengan salah. Benar niat, salah amalan, sama dengan salah. Salah niat, salah amalan, penghancur masal yang luar biasa. Penghancur masal yang luar biasa. Niatnya salah, amalnya salah. Ini penghancur masal yang luar biasa. Di antaranya yang sering ditonton orang. Allahu'alam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban ini, sangat bermanfaat sekali. Dari pertanyaan, ini pertanyaan kertas ya tadi ternyata ya. Kami akan kembali bacakan, atau mungkin ada yang ingin bertelepon atau yang lainnya, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, pertanyaannya ada. Ya, mau nanya ke Ustaz Maududi. Fadal, Pak. Nah Ustaz, saat ini, maaf sebelumnya, nama saya Muhammad, umur saya masih 26 tahun. Masya Allah, suaranya sudah 56 ini. Ya silakan. Nah Ustaz, silakan. Nah iya, kita anak-anak muda ini notabene hidup
dari kecil sampai gede itu dibina dengan ibadah yang mungkin kurang sesuai dengan sunnah ya Ustaz. Mm-hmm. Alhamdulillah belakangan ini saya dan teman-teman itu sudah mulai tahu dengan kajian-kajian sunnah. Akan tetapi kami masih memiliki beberapa problem Ustaz. Dimana saat ini kita kan hidup di tengah-tengah mungkin keluarga kita ibadahnya yang masih belum sesuai sunnah. Kita keluar rumah, masjid sekitar juga masih ibadahnya sesuai, belum sesuai sunnah. Buka channel TV juga mungkin ibadahnya tidak sesuai sunnah. Bagaimana Ustaz kira-kira solusi buat kami agar bisa mengetahukan mana ibadah yang sesuai sunnah Nabi atau yang tadi Antum katakan asli dan mana ibadah yang bukan asli. Itu aja Ustaz. Baik. Mohon solusinya Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Solusinya gampang dan sebenarnya solusinya sudah ada tadi saya sampaikan. Nuntut ilmu. Cari apa? Cari ilmu. Dengan rajin kita menimba ilmu, dengan rajinnya kita menimba ilmu, kita mulai tahu ini yang asli. Ini yang tidak asli. Ini yang asli, ini yang tidak asli. Tak ada cara untuk bisa beragama dengan agama yang hak, agama yang hak, agama yang asli, agama yang ori, kecuali dengan ilmu. Tak bisa. Kalau beragama hanya sesuai dengan pengalaman hidup, sering kita terjebak. Kalau beragama hanya mengikuti orang tua, sering kita terjebak. Kalau beragama hanya mengikuti kebiasaan masyarakat, sering kita terjebak. Kalau beragama hanya mengikuti teman dan kawan, sering kita terjebak. Kalau beragama mengikuti dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, di situ kita tidak akan terjebak. Kalau hanya Al-Quran dan hadis saja tanpa pemahaman para sahabat, terjebak juga. Itu. Jadi solusinya adalah rajin menimba ilmu. Rajin menimba ilmu. Soal kemudian keluarga kita belum sunnah, para nabi juga ada keluarganya yang belum sunnah. Soal masyarakat kita belum sunnah, Nabi Muhammad 13 tahun hidup di masyarakat yang belum sunnah itu. Lebih parah, bukan hanya belum sunnah, belum Islam. Masih mending kita, ibu kita sudah Islam, ayah kita sudah Islam, kakek kita sudah Islam, kakak kita sudah Islam, tetangga kita sudah Islam. Masih mending, masih ringan. Rasul itu hidup di tengah orang kafir. Bukan hanya sekedar di tengah orang kafir. Orang kafir yang memerangi beliau. Jadi menurut Anasi, kepada antum yang masih muda 26 tahun hidup di tengah masyarakat yang tidak sunnah, pesannya cuma satu, jangan cemen. Udah cukup. Kena langsung itu kepada Muhammad tadi yang nelfon. Baik, sebelum kita nanti beralih ke penanya ikhwan atau laki-laki yang bertanya langsung, kami bacakan kembali WhatsApp. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita sudah menikah tapi suami kita adalah tanda kutip palsu, karena jangankan mempelajari agama atau kekajian, sholat ke masjid saja dia tidak mau, tapi dia merasa sudah mengerti ilmu agama karena pernah mengikuti rohis atau yang semacamnya di sekolah ataupun di tempat kuliah. Bagaimana cara menjadikan suami kita menjadi suami yang asli Ustaz? Wow, itu harus dikembali dididik oleh ustadz yang asli itu, suaminya. Masya Allah, bagaimana cara menjadikan suami kita menjadi suami yang asli? Merubah orang bukan pekerjaan manusia. Camkan itu baik-baik. Merubah orang bukan pekerjaan manusia. Sering sekali kita bertanya, bertemu dengan pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara menjadikannya menjadi orang soleh? Bagaimana menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh? Soal merubah orang, itu bukan kemampuan manusiawi. Bukan lagi manusia yang bisa merubah orang itu. Nabi Muhammad saja tidak bisa merubah orang, tahu gak kita? Tahu gak kita? Sadarkah kita bahwa Nabi Muhammad tidak bisa merubah orang? Ustadz miliaran yang berubah, yang merubahnya Allah bukan Nabi Muhammad. Bukti Nabi Muhammad tidak bisa merubah orang, paman beliau sendiri tidak berubah. Padahal sering dinasehati. Nabi Nuh tidak bisa merubah orang. Bukti tidak bisa merubah orang, anaknya saya tidak ikut. Padahal anaknya.
Allah buktikan bahwa para nabi dan para rasul tidak bisa merubah orang. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa merubah pamannya, kalau Nabi Nuh tidak bisa merubah anaknya, apakah ibu ini ingin merubah suaminya? Yang benar aja. Gak kuat. Yang kuat itu adalah Bu, menasehati. Beda loh antara menasehati dengan merubah. Jangan kita tertipu dengan bahasa-bahasa yang salah dan keliru. Kadang-kadang bahasa kita yang salah itu sudah mengambil jobnya Allah. Betul Pak, mengambil jobnya Allah. Merubah orang itu jobnya Allah, bukan jobnya manusia. Karena yang bisa merubah itu orang yang bisa masuk ke hati dan kemudian merubah hati. Dan itu hanya Allah yang mampu. Kalau Nabi Muhammad mampu merubah hati, mungkin hati yang pertama yang ingin dia rubah hati pamannya itu, Abu Thalib. Masuk ke hati pamannya dirubah. Tapi Nabi sampai akhir hayat pamannya tidak berhasil. Karena memang bukan kemampuan manusiawi. Maka yang bisa ibu lakukan adalah menasehati. Maka lakukan nasihat. Caranya gimana? Nasihat itu tidak mesti harus kita yang berbicara. Karena kadang-kadang kalau kita yang berbicara, tambah parah. Berarti kita tidak pantas berbicara. Cari orang yang pantas berbicara. Misalnya, siapa orang yang disegani suami? Ada ustaz, tetangga, berapa jarak beberapa rumah di komplek. Ya sudah, bawa ke situ. Datangi ustaz itu, minta dia menasihati suami kita. Oh, yang dia segani itu mertua. Ya sudah, kita beri orang tua, kita beritahu orang tua kita, suruh orang tua kita menasihati suami kita. Karena dulu suami kita itu mantan karyawannya. Kan bisa jadi. Bisa jadi. Begitu jadi karyawan, dia kita pura-pura baik, akhirnya mertua ini salah pilih menantu palsu. Begitu sudah jadi suami dari anaknya, keluar aslinya, palsu ternyata. Bisa jadi kan dia masih sungkan sama ayah kita, karena ayah kita adalah komisaris di perusahaan tersebut. Itu bisa kita manfaatkan. Itu tidak boleh, tidak mesti harus istri yang berbicara. Ini atas, ini bawah. Suami itu di atas, istri di bawah. Allah takdirkan begitu. Yang memimpin itu adalah siapa? Suami. Sulit loh, yang bawah harus ngisi yang di atas itu sulit. Yang paling gampang itu yang atas ngisi ke bawah. Demikian juga dengan nasihat. Nasihat itu yang paling gampang dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas itu gak gampang. Makanya kita seorang anak ke orang tua rumit. Seorang adik kepada kakak rumit. Seorang istri kepada suami rumit. Karena dari bawah ke atas. Seorang rakyat kepada pemimpin sulit. Gitu. Maka harus hati-hati dalam masalah menasihati. Menasihati itu tidak bisa satu kaedah dan berlaku semuanya, itu gak bisa. Masing-masing orang cara menasihatinya berbeda-beda. Maka lihatlah apa yang pantas untuk, cara yang pantas untuk suami ibu yang bertanya, lalu mencari solusi yang terbaik. Hanya menasihati, soal merubah kita tidak mampu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas pertanyaan dari tadi, ibu yang tadi pertanyaannya mendapatkan hadiah, dan nanti hadiahnya dititipkan kepada panitia insyaallah. Dan kembali kepada ikhwan yang ingin bertanya secara langsung, sebelah kanan, anda mau sebelah kanan? Nah, anda mau sebelah kanan, sebelah kiri ini terlalu banyak ini yang asli. Silakan, tunjuk yang kanan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah makalahnya sesuai dengan anak saya, karena kebetulan hari ini saya bawa anak saya. Nah, pertanyaan buat saya, bagaimana saya cara menasihati anak saya untuk mencari teman-teman yang asli, bukan teman-teman yang palsu? Karena selama ini
teman-teman anak saya ini semuanya palsu semua. Semuanya, Pak. Semuanya. Coba tanya dulu Pak, kepada anaknya, Pak. 99% aja, Pak, gimana, Pak? Enggak, 100% palsu semua. Ampun, ampun. Kemudian saya sendiri juga masih kerja di pabrik, tapi juga teman-temannya enggak ada yang jarang yang asli, semuanya rata-rata juga palsu. Coba berimbang dulu, Pak, berimbang dulu. Anaknya coba tanya dulu, benar enggak ini? 100% teman-temannya palsu nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Takut dia sama bapaknya. Selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dalam soal kebenaran, nama anaknya siapa, Pak? Nama anaknya? Panggilan? Reza. Dalam kebenaran Reza, kalau bapak salah, libas. Artinya gini, kalau papa bilang tadi, semua teman-teman anak saya palsu. Kalau Reza merasa enggak, bilang, Pak, bukan semuanya, Pak. Hanya 99,9. Gitu. Bicara aja apa adanya. Dengan akhlakul karimah, salah, Pak, enggak semuanya. Yang sianu, baik kok. Gitu. Yang sianu, baik. Baik, kita anggap... memang sulit, Pak, ya. Saya merasa sih sulit gitu memahami sebuah dunia anak berteman semuanya nggak ada yang benar, itu sulit saya memahaminya, Pak. Saya sulit memahaminya, sulit memahaminya dalam dunia nyata. Mungkin di dunia pendapat wajar, tapi di dunia nyata hampir tidak bertemu. Hampir tidak bertemu di dunia nyata, tidak ada sahabat yang bersahabat dengan kita dengan di atas kebaikan. Semuanya di atas kejelekan, hampir tidak ada, Pak. Di dunia nyata hampir tidak ada. Kalau tidak percaya, silakan review kehidupan kita di masa masih hitam rambutnya. Masa dunia apa? Dunia hitam. Tidak semua yang bersahabat dengan kita di dunia hitam itu bersahabat dengan kita dengan keburukan. Ada yang benar-benar setia. Ada yang benar-benar bersama kita. Ada yang benar-benar menjadi sahabat. Ada yang benar-benar gak mau juga kita menderita. Itu menurut saya sih, wallahualam, mencari 100% salah itu agak sulit. Agak sulit. Sulit untuk dipahami, terkhusus di dunia masyarakatnya yang mayoritasnya muslim. Masa sih teman muslim kita itu semuanya gak ada yang benar gitu. Kecuali kalau kita hidup di negara yang seluruhnya kafir, itu mungkin bisa. Itu dulu yang ingin saya dudukkan masalahnya. Oke lah, kita terima untuk sebagai pendapat saja kita terima. Bapak berpendapat bahwa banyak anaknya memiliki sahabat-sahabat palsu. Bagaimana cara memilihkan sahabat yang asli kepada anaknya? Sebenarnya saya tahu ini pesan sponsor. Yaitu bapak ingin kita menasihati anaknya supaya pinter memilih sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang mengajak kita kepada ilmu agama. Maka pilihlah sahabat yang mengajak kita kepada beragama. Contoh, sahabat kita yang ngajak kita sholat ke masjid, sahabat kita yang ngajak kita belajar ngaji, tahsin Al-Quran, sahabat kita yang mengajak kita pergi ke pengajian, sahabat kita yang kalau kita bohong dia katakan enggak boleh bohong. Bukan sahabat-sahabat kita yang membuat kita jauh dari agama. Nonton, setelah nonton enggak sholat maghrib, ya kan? Ngajak kita main sepeda, saking asiknya main sepeda enggak sholat asar. Sahabat kita yang ngajak kita main kelereng, gitu kan? Udah enggak zaman, Ustaz. Apa? Udah enggak zaman kelereng kayaknya. Enggak ada kelereng lagi. Masih dunia lama saya berarti. Karena dulu saya jagonya kelereng, Pak. Dulu saya jagonya kelereng. Teman-teman kita yang ngajak kita ke warnet. Itu contohnya. Nongkrong-nongkrong di warnet. Teman-teman yang ngajak kita ngeband, Seth. Anak kecil udah ngeband. Oh, SD sekarang udah ya. Oh, itu lebih palsu lagi tuh yang kok ngajak ngeband itu. Ya. Teman-teman yang ngajak kita menghafal Al-Quran, tuh,
berpacu-pacu dengan teman yang mau ngapal Quran. Kamu sudah surat apa? Saya sudah surat Al-Zalzalah, kata temannya. Ya sudah, besok saya ingin sampai ke surat Al-Zalzalah. Itu gitu. Ini teman, ini dia teman. Kalau tidak punya teman yang seperti ini, jangan berteman dengan yang sebaya, berteman dengan yang lebih tua. Yang lebih tua banyak yang seperti ini. Ya. Enggak apa-apa. Kita masuk tahsinnya, kita sendiri umurnya 12, sementara yang lain umurnya 71. Enggak apa-apa. Jadi sahabat kita enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Kedewasaan orang dewasa itu kepada kita cepat itu turunnya. Oh, begini ternyata. Oh, begini ternyata. Enggak apa-apa. Ya. Enggak ada masalah. Abdullah bin Abbas kecil, kecil, masih kecil dia. Ngomong sama temannya. Kata Abdullah bin Abbas kepada temannya, sahabat-sahabat Nabi ini kan enggak mungkin mereka lama hidupnya. Kan mereka juga udah tua-tua. Abu Bakar tua, Umar tua. Itu setelah Rasul meninggal itu, setelah Rasul meninggal. Yuk. Kita duduk di majlis ilmu yuk, supaya nanti kalau mereka wafat kita yang menggantikan. Itu kata Abu bin Abbas kepada temannya. Kata temannya, gila kamu, kata temannya. Gitu-gitu, lebih kurang bahasanya gitu. Gila kamu. Kamu ingin jadi ulama ketika Abu Bakar dan Umar masih hidup. Sudahlah, kamu aja yang pergi, saya malas. Kata temannya terakhir, setelah Abu Bakar benar-benar menjadi, Abdullah bin Abbas benar-benar menjadi ulama besar, dari situ aku tahu benar-benar hebatlah Abdullah bin Abbas ini. Kecil saja kami, dia sudah duduk di majlisnya Abu Bakar, duduk di majlisnya Umar, duduk di majlisnya Abu Hurairah. Itu gitu. Jadi gak ada masalah. Seperti hari ini misalnya, saudara kita, adik kita Reza bergabung dengan bapak-bapak yang umurnya sudah 70-an. Gak ada masalah. Toh ilmu agama itu bisa dicerna oleh anak kecil sebagaimana bisa dicerna oleh anak yang sudah tidak kecil. Wallahualam. Ustaz, tadi dikatakan teman yang bisa mengajak kita ke kajian, Ustaz. Nah, yeah. Lalu bagaimana kita mengetahui indikasi kalau kajian ini kajian yang asli, yang bukan yang palsu? Bagaimana caranya, Ustaz? Atau boleh bertanya dalam peraturan? Boleh. Boleh enggak? Moderator boleh bertanya, Pak? Menyambung, Ustaz. Ini menyambung. Hah? Boleh. Boleh. Boleh ya. Cuma satu ini kita kasih izin. Yang kedua enggak boleh. Baik. Yang pengajian yang asli, tadi sudah kita jawab. Seluruh materi kajiannya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, di atas pemahaman para sahabat. Itu dia kajian-kajian yang asli. Kalau dia berpendapat ini ayatnya, ini hadisnya, begini pengamalan di zaman para sahabat, ini ayatnya, ini hadisnya, begini pengamalannya di zaman Rasulullah, itu tanda bahwa itu kajian asli. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Kembali, baru ingin bertanya, dari mana Ustaz? Belakang? Kiri? Kini belum, sebelah kiri belum, dari tadi belum, mohon apaan yang kanan. Kiri belum, silakan Pak. Silakan. Ya, silakan Pak. Ar-Rasyid di sebelah sana. Sudah meninggalkan dunia hitam, Pak? Nama saya David. Saya minta ilmu dari Ustaz. Saya berpikir saya pakai atribut seperti ini. Pakai apa, Pak? Atribut-atribut yang pakai. Oh, iya. Bajubah gitu, kopiah gitu ya, Pak ya. Iya, saya berpikir ini tugas besar dan amat berat. Contohnya begini. Ketika ini kan tanda keislaman, karena saya pakai baju begini pasti kegiatan saya atau muamalah saya pasti membawa nama Islam. Ketika saya berbuat sesuatu yang salah, pasti yang ditunjuk tuh Islam begitu. Gitu kan. Apa ilmunya ketika saya tetap harus menghindar, menjaga segala macam, pasti saya salah. Terlebih-lebih saya juga pernah melihat orang yang bercadar akhirnya ditahdir tuh bercadar begitu tuh. Islam lah yang buruk. Bagaimana kiatnya agar usaha kita atau tetap belajar tapi salah nanti. Akhirnya saya merasa bagaimana ya caranya gitu. Sementara keluarga juga dekat gitu. Sampai keluarga saya tuh ada ulang tahun, jangan dibilang ada ulang tahun, kita makan-makan aja. Berharap kami bisa datang gitu kan. Terus sampai akhirnya juga kalau tahlilan kami siasati untuk datang setelah acaranya. Ada juga kalimat tahlilannya gak mau, makannya mau. Iya, gitu. Iya, iya.
Iya, mohon iya. ilmu dari Ustaz untuk menyiasati terlebih iya. kita memakai pakaian atribut seperti ini. Iya, iya, iya. Akhirnya Islam yang dibawa-bawa. Benar ya. Menarik sekali. Ini adalah bagian daripada fenomena abad ini. Banyak orang yang beratribut Islam, tetapi dia sangat jauh dari Islam. Sehingga akhirnya keberadaan dia yang beratribut Islam dengan budi pekerti yang tidak Islam justru mencoreng agama Islam. Manusia terdiri dari dua bahagian. Bahagian yang pertama disebut zahir, alias jasmani, alias lahiriah. Bahagian yang kedua disebut batin, alias ruh, atau sering disebut dengan kalimat rohani. Intinya adalah ada zahir, ada batin. Baru seseorang dikatakan benar manakala zahirnya benar, kemudian batinnya juga benar. Batinnya benar, zahirnya benar. Apa contoh? Contohnya adalah dia berjubah. Ini zahir. Dia pemaaf dan dermawan. Ini batin. Ya, Pak? Inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir beliau benar. Batin beliau itu jauh lebih benar daripada zahirnya. Di zaman kita sekarang, ada orang yang perhatiannya hanya kepada zahir, sementara batinnya tidak dia perhatikan. Ini keliru besar. Kenapa? Karena lebih penting yang batin dibanding yang zahir. Lebih penting yang batin dibanding yang zahir. Sifat sabar, sifat pemaaf, akhlakul karimah, rajin sholat, mencintai sholat, mencintai sodakoh, itu lebih penting daripada berjubah. Manakala ada orang yang berjubah, bakhil, lisannya pedes, egois, ini orang yang hanya perhatian zahir namun tidak perhatian kepada yang batin. Dan itu keliru besar. Dan ini yang telah menyumbangkan kehancuran atas untuk nama-nama umat Islam. Ini yang telah mencoreng kemuliaan agama Islam di tengah umat Islam sendiri atau di luar umat Islam. Gitu. Tampilannya berjenggot, kopiah haji, berjubah, berdagang masih nipu. Ini mencoreng. Gak usah pergi ke warung Pak Haji itu. Pak Haji itu jenggot aja yang tebal itu. Yang disalahkan orang jenggotnya. Gak usah pergi ke warung Pak Haji itu, jubahnya aja yang putih. Hatinya hati setan. Mendingan kita begini, ngerokok, dugem, hati kita hati malaikat. Betul. Setan akan masuk dengan cara yang seperti itu. Akhirnya kita yang merusak orang. Kita memberikan kesempatan kepada setan untuk mempengaruhi saudara kita semakin jauh daripada agama Allah. Namun di sisi lain, ada orang yang mengatakan batinnya telah bagus, walau zahirnya masih zahir orang Yahudi. Yang penting kan di dalam saya bagus. Itu juga dia bohong. Bohong. Orang yang dalamnya bagus, gak mungkin zahirnya zahir orang Yahudi, itu gak mungkin. Artinya begini, contoh beda, contohnya begini. Ya gak penting lah jilbab. Walaupun saya hanya pakai celana pendek, ketiak saya nampak. Yang penting kan hati itu bersih. Itu bohong itu. Pasti bohong itu. Gak mungkin orang yang hatinya bersih, zahirnya bersih, orangnya tawadu, orangnya khusyuk, orangnya ikhlas, orangnya patuh kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, wanita pakai celana pendek itu gak mungkin. Itu hanya
ngeles sampai kita benar-benar membenahi yang zahir dan membenahi yang batin. Dan yang batin lebih penting, yang batin lebih penting. Kadang-kadang jenggot kita tebal segini, tapi begitu masuk di dunia internet sudah gak terkawal. Saya sih mengatakan, apa antum gak malu sama jenggot antum sendiri? Mentang-mentang gak ada yang lihat. Memang manusia gak ada yang lihat, tapi ada nih di kiri dan kanan kita melihat. Ada tuh di atas langit melihat kita. Antum gak malu sama mereka? Ini dia kadang-kadang. Kadang-kadang kita perhatian kepada zahir kita jauh lebih hebat daripada perhatian kita kepada batin kita. Jarang yang selamat menggunakan ini, Pak. Ana katakan sekarang dengan sepenuh keyakinan, jangan nih, jarang yang selamat menggunakan ini. Hati-hati. Ini fitnahnya luar biasa. Ana mencari qos al-qisas fil Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran yang keluar wanita telanjang. Kita mencari kisah-kisah dalam Al-Quran yang keluar wanita berbikini di iklannya. Kalau kisahul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran yang kita cari yang keluar wanita bikini, bagaimana kalau kita menulisnya memang bikini gitu loh? Gak akan keluar kisahul Quran itu. Hati-hati, hati-hati. Kalau iman antum tidak kuat, jual aja atau kasih anak. Daripada antum terjerumus ke neraka, mendingan dikasihkan ke anak kan? Nanti anak jual, anak infakkan ke masjid. Benar Pak, anak serius. Minta handphone antum itu anak serius itu. Minta gadget antum anak serius. Daripada antum hanyut. Istri sudah tidur, anak sudah tidur, mata belum ngantuk, bukannya baca Quran, buka handphone. Yang dilihat entah apa-apa. Batinnya gak benar. Tuh. Maka dua-duanya harus kita pertimbangkan. Adapun bicara maslahat dakwah, maslahat akhlak, itu juga perlu. Supaya kemudian tidak offset seperti yang terjadi tadi dalam pembicaraan. Itu kan offset itu. Orang tahlilan, giliran baca Quran, baca tahlil, tahlil gak mau, giliran makan datang gitu. Itu kan offset itu, menciptakan offset sendiri. Maka supaya kita tidak terjebak offset, kita lakukan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan pengamalan para sahabat. Lakukan itu, insya Allah gak offset. Kenapa? Karena kalau kita lakukan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan yang dilamakan oleh sahabat, kita datang bukan tanpa membawa sesuatu, tapi justru kita datang membawa makanan. Ada tetangga meninggal, kita pergi ke Salero Bundo. Bukan gara-gara saya orang Padang ya. Beli satu paket makanan, berapa orang keluarganya dan kerabat-kerabatnya dari kampung berapa orang? Oh, kira-kira 20 orang. Beli paket untuk 20 orang. Kirim. Kita bawa, datang bawa makanan. Bukan mau makan. Akhirnya terjebak obses. Giliran dia tahlil dibaca Al-Qur'an jadi enggak datang, giliran makannya dia datang. Ini benar-benar sesat orang berjenggot ini kan. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan sunnah maksimal. Akhirnya kejebak offset. Kalau gak datangnya, datang sekalian. Jangan giliran makannya datang. Atau takziahnya sebelum jadwal makan dan jadwal bertahlil seperti itu. Datang sebelum itu. Dan tidak makan apapun di sana. Gitu. Atau yang paling maksimal adalah yang tadi. Kita datang dengan membawa makanan, kita datang dengan membawa uang, menghibur mereka. Jangan takut, jangan takut. Saudara kita ini wafat ayahnya, jangan takut. Uang sekolah kamu satu tahun ke depan, om yang jamin, om yang akan bayarkan. Kamu gak perlu bayar. Itu gak akan ada orang lagi berani mengatakan ini orang tidak bermasyarakat.
Rasul itu diutus dengan dakwah. Naam. Tapi pondasi dakwah Rasul itu ada pondasinya. Ini dakwahnya. Ini dakwahnya, Pak. Ini dakwah Rasul. Tapi ada pondasi-pondasi, tiang-tiang penopang dakwah. Apa itu? Rasul orang yang dermawan. Rasul orang yang pemaaf. Rasul orang yang sabar. Rasul orang yang amanah. Rasul orang yang peduli kepada fakir miskin. Di atas itulah bangunan dakwah itu dibangun. Empat puluh tahun Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Rasul kita di dalam hikmahnya untuk tidak berdusta satu dusta pun. Baru setelah itu dibangun bangunan dakwah di atasnya. Sehingga ketika Nabi pertama kali mendakwahi orang-orang Quraisy mengatakan, wahai kaum, seandainya saya mengatakan kepada kalian, di balik gunung ini ada tentara yang siap untuk menghancurkan kalian. Akuntum musaddiqiyah? Apakah kalian percaya kepada saya? Kata orang Quraisy, "Naam, ya. Ma jarabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah menemukan engkau berdusta satu kali pun wahai Muhammad." Fahami bahwa jujur adalah pondasi dakwah. Maka yang berdakwah tidak jujur mencoreng dakwah. Yang dakwah tidak bayar hutang mencoreng dakwah. Yang dakwah masih ghibah mencoreng dakwah. Yang dakwah masih nonton film porno mencoreng dakwah. Yang dakwah masih pacaran mencoreng dakwah. Karena dakwah itu dibangun di atas pondasi, bukan seperti itu. Yang dakwah dengan marah-marah mencoreng dakwah. Dakwah itu dibangun di atas akhlakul karimah, di atas sabar. Orang yang tidak sabar berdakwah mencoreng dakwah. Wallahu a'lam. Baik, ya. Masya Allah, ini super sekali jawaban dari Ustaz. Bermanfaat ya Pak ya, jawabannya Masya Allah ya Pak ya. Dan bagi kita semua Insya Allah, dan bisa diambil banyak faedahnya. Dan kembali kami bacakan WhatsApp dari Akhwat. Assalamualaikum ya Ustaz. Mohon dijelaskan mengenai keikhlasan atau niat yang asli dan yang palsu, yang kadang terasa tipis sekali perbedaannya. Nah, membedakan ikhlas yang asli dan ikhlas yang palsu. Ikhlas semuanya sebenarnya asli. Yang palsu justru yang tidak ikhlas. Kalau sudah ikhlas, berarti semuanya apa? Asli. Mungkin pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana niat yang palsu dan niat, membedakan niat yang palsu dengan niat yang asli. Gitu loh. Pertanyaannya harus dirubah. Tapi kalau ikhlas yang palsu dengan ikhlas yang asli, gak bisa. Karena seluruh ikhlas itu asli. Seluruh ikhlas itu apa? Asli. Gak ada ikhlas itu yang palsu. Kecuali kalau ikhlasnya di mulut. Kalau ikhlas yang benar-benar dari hati, semuanya gak ada yang palsu. Semuanya asli. Uang sudah ikhlas kok. Tapi kalau niat, bisa asli, bisa palsu. Niat yang asli adalah yang ikhlas. Niat yang palsu adalah yang tidak ikhlas. Pertanyaannya bagaimana kita membedakan mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Kata para ulama, ikhlas itu adalah kosongkan dari hatimu orientasi selain Allah. Sekali lagi, catat bila perlu. Karena rumus ikhlas ini jarang ustaz yang mengatakannya. Bukan untuk berbangga, tapi itulah realitanya. Ikhlas itu adalah engkau kosongkan dari hatimu seluruh orientasi selain Allah. Bisa dipahami? Sangat mudah memahaminya. Kosongkan dari hati seluruh orientasi selain Allah. Kita jarang berlatih masuk ke dalam hati. Kita jarang berlatih masuk ke dalam hati. Sebenarnya kita bisa melakukan latihan-latihan itu. Masuk ke dalam hati dan bertanya kepada hati. Suruh hati menjawab.
masuk kita ke dalam hati kita. Kamu hadir pengajian ke Blok M ini ikhlas atau ada orientasi lain? Hati biasanya menjawab dengan hati jujur. Bertanya ke hati tempat datangnya kejujuran. Dan biasanya dalam itu. Di hati yang dalam, yang paling dalam. Tempat di mana hati itu tidak bisa berdusta. Masuklah ke dalam hati itu. Tanyakan, kamu sebenarnya hadir pengajian ini ikhlas atau tidak? Maka hati itu akan menjawab, sebenarnya sih ada niat ngaji, tapi ada melihat melirik akhwat juga. Itu hati akan menjawab deh. Bagi yang datang pengajian ingin melirik akhwat. Kalau hati yang ikhlas, dia benar-benar menjawab, benar-benar ikhlas karena Allah. Menjadi panitia, tanyakan hati itu, wahai hati, kamu menjadi panitia apa? Ikhlas karena Allah kah? Atau ada maksud lain? Menjadi imam, demikian juga. Menjadi da'i, penceramah, demikian juga. Mau sholat, demikian juga. Mau zakat, demikian juga. Semuanya. Tanyakan kepada hati. Sebelum memulai sebuah kejadian, sebelum memulai sebuah pekerjaan, tanyakan kepada hati, apa maksudmu hati ketika akan mengerjakan pekerjaan ini? Kalau jawabannya murni ikhlas karena Allah, mulai. Kalau tidak, tahan dulu, jangan kerjakan. Wallahu a'lam. Lalu Ustaz, menyambung nih Ustaz. Ini enggak boleh lagi, enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh. Satu kali. Enggak boleh, satu kali enggak boleh. Lanjut yang lain. Baik, kalau gitu sebelum kita mengakhiri ini dan memberikan nasihat bagi kita sebelum menutupi kajian, ada pertanyaan yang sangat menarik nih Ustaz. Bagaimana cara memilih calon pasangan yang palsu? Wow. Ini aneh juga kurang paham. Oh iya, cara memilih calon pasangan yang palsu, gampang. Di dunia dugem banyak. Salah tulis katanya. Hah? Yang asli. Oh, antum yang nanya. Oh, antum palsu terus pikirannya itu tulisannya palsu gitu. Dari tadi harusnya dipikir itu yang asli, asli, asli gitu loh. Jangan yang palsu, palsu, palsu. Kebiasaan palsu sih ya. Nonton film, film palsu. Baca-bacaannya bacaan palsu. Kawan-kawannya kawan-kawan palsu, ya kan? Akhirnya enggak. Oke. Bagaimana cara mencari pasangan yang asli? Yang bertanya ini ikhwan atau akhwat dulu? Ini tuh. Ikhwan ya. Nah. Oh udah, kita buat dua jawaban. Satu untuk mencari yang ikhwan, satu untuk mencari yang akhwat. Kita mulai dari ikhwan dulu. Kita mulai dari ikhwan dulu. Bagaimana cara mencari akhwat untuk menjadi pendamping, menjadi istri yang asli dan tidak palsu? Nabi mengatakan rumusnya. Nabi mengatakan apa? Rumusnya. Rumusnya adalah fadhfar bidzati dini taribat yadaka. Pilihlah wanita karena kamu suka kepada agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Agama itu apa Ustaz? Apakah cadarnya? Belum tentu. Karena belum tentu orang yang bercadar agamanya bagus. Bercadar agama itu apa maksudnya Ustaz? Rajin dia pengajian? Belum tentu. Boleh jadi orang yang tidak rajin pengajian justru agamanya lebih bagus daripada orang yang rajin pengajian. Sebagaimana kebalikannya juga boleh jadi. Orang yang rajin pengajian agamanya lebih baik daripada orang yang tidak rajin pengajian. Dan itu mayoritas. Agama itu bagaimana dia benar-benar menghayati agama Allah dan benar-benar mengamalkannya sesuai dengan agama Allah. Dilihat dari ilmu dan amal. Selaras ilmu dan amalnya, orang agamanya benar. Cari akhwat yang seperti itu. Oke? Okay? Oke, okay. Sekarang giliran akhwat. Bagaimana cara mencari suami agar kita dapat suami yang asli? Cara menjadi wanita yang ingin mendapatkan suami yang baik, pertama, rajin-rajinlah untuk tidak keluar rumah. Rajin-rajin untuk tidak keluar rumah. Tutup aurat sehebat mungkin. Rajin-rajin sholat tahajud. Rajin-rajin puasa sunat. Rajin-rajin berbakti kepada orang tua. Dan
jauhi interaksi dengan laki-laki dengan apapun bentuk alat dan media interaksi. Insyaallah dengan itu Anda akan mendapatkan suami yang asli. Karena suami yang asli akan mencari wanita asli yang seperti Anda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Masya Allah. Jadi pertanyaannya bukan yang nyari yang palsu ya. Bukan. Kalau itu mah gampang antum Masya Allah. Baik, ini sebelum kita akhir Ustaz, ada nasihat yang bisa disampaikan untuk kita semua Ustaz? Nah. Masya Allah muslimin wal muslimat, yang asli semuanya akan membawa kita ke surga. Yang palsu semuanya akan membawa kita ke neraka. Jadi hidup di dunia itu hanya dua, surga atau neraka. Yang asli akan membawa kita ke surga, yang palsu akan membawa kita ke neraka. Dan itu kalau kita mahir dalam bertafakur, kita akan menemukan yang mana yang asli dan mana yang palsu. Maka rajin-rajinlah bertafakur, rajin-rajinlah bertadabbur, rajin-rajinlah mempelajari ayat-ayat Allah dan meresapi menghayati ayat itu. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdiki asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.